والذي هم سبب بعد الله في هذا الاجتماع الخير وفي هذا المكان الطاهر. Pertama-tama saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat kepada para penghafal Quran, ahli Quran yang hadir pada saat ini, karena merekalah setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kami untuk hadir di tempat ini. Wa innahu la syarafun li an aqifa amamakum niyabatan an zumala'i as-safir al-iraqi wal qa'im bil a'mal al-yamani wa bi'athat al-safar al-libiyah wa kadzalika as-safar al-sudaniyah. Dan saya sungguh merasa terhormat untuk bisa menyampaikan sambutan mewakili kawan-kawan saya, duta besar Irak, ada duta besar juga dari Libya, ada konsul dari Yaman, juga dari Sudan serta negara-negara yang lainnya. La ta'lamuna mada 'idham al-wuquf amam hadhihi al-wujuh an-nayra bi'adad qila li tajawaza aw yuqarib al-200,000 wa bihudhur 1000 hafiz min jami' muqata'at wa juzur Andalusia wa bihudhur kathif min muhibbil Quran was sunnah. Saya tidak sanggup membayangkan bagaimana berada di depan Anda seluruhnya para ahli Quran yang disampaikan bahwa kapasitas masjid ini bisa mencapai 200,000 jemaah, dan saya menyaksikan wajah-wajah yang penuh cahaya di sini dengan hadir sekitar lebih daripada 1,000 penghafal Quran. Wa yakfina min ism hadhihi al muhadharah al Quran was sunnah wa huwa tariquna ila al jannah. Dan cukuplah kami menyampaikan bahwa tema kita kembali pada Quran dan Sunnah pada hari ini, itulah jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga insyaallah. Walau su'iltum madza yuhitu bina al-an wa madza yahsul fi kharij hadzal masjid lakanat al-ijabat rubbama matar aw izdiham sayyarat aw kathafatu ba'i'in insyaallah. Kalau kami ditanya apa yang terjadi saat ini di sekitaran masjid, saya penuh keyakinan bahwa yang terjadi di sekitaran masjid adalah kemacetan, berdesak-desakan yang ingin hadir menjadi ahli Quran di masjid ini insyaallah. Walakin fil waqi' antum ahlus sunnah wa antum man yahmiha wa antum man yahfaz al-Quran faman yahaffu bikum al-an hum al-malaika. Dan lebih daripada itu, abaikan semua itu. Yang penting sekarang ini bagi saya berdiri di depan para penghafal Quran, para ahli Quran, dan insyaallah Anda semua akan dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhihi al-bilad at-tayyibah يقطنها أكثر حافظين للقرآن من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها محبين للقرآن والحفظ القرآن فلذلك كان أكبر عدد من حافظي القرآن والحافظات في العالم كله هنا في أندونيسيا. Dan sungguh di negeri tercinta ini berkumpul para pencinta Al-Quran, penghafal Quran dari timur sampai dengan baratnya, dan kalau Anda tahu yang paling banyak menghasilkan penghafal Quran, sekali lagi, paling banyak menghasilkan penghafal Quran berasal dari negeri tercinta ini. Takbir. Falaysa bighariib min dhalik. Idza kana hunaka rijalun yahmuna hadha al-Quran was-sunnah wa yanshuruna al-Quran wa ta'lim al-Quran wa hum kathir, walakin yahdhurun al-an faqat akhi ila hidayah. Baik. Tidak mengherankan kalau memang semua itu terjadi, karena di negeri ini banyak orang-orang yang insyaallah menjaga Al-Quran, senang dengan Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Dan saya sangat berbahagia bisa berdiri di samping orang yang menerjemahkan ini. Akhi li hidayat walil thani marra altaqih walakinahu rajlun bashush يحبه الشخص من اول لقاء يتضح عليه التواضع والطيب ولين الجانب. يلا ترجمها. Adi Hidayat, seperti itulah yang digambarkan tadi ya. ما اعرف بحث اندونيسيا لكن. لا خير ان شاء الله. على كل حال المملكه العربيه السعوديه وجميع زملاء السفراء من العراق ومن اليمن ومن ليبيا ومن السودان وكل سفراء الدول العربية الإسلامية كلنا نهتم بالقرآن وفي نشر القرآن في هذا البلد الطيب ولا نريد أي شائب يشوب أمن هذا البلد فنحن دول نعطي ولا نأخذ نبني ولا نهدم لذلك نفي ولا نغدر. Baik, di atas semua itu kami ingin mengajak kepada Anda semua, mari kita saling mencintai Al-Quran. Dan kami mencintai negeri ini dengan segala kemuliaan Quran di dalamnya. Kami tegaskan atas nama Kerajaan Besar Arab Saudi,
kemudian juga teman-teman dari duta besar Irak, Libya, kemudian juga Sudan, Yaman dan yang lainnya. Kami adalah orang-orang yang berusaha untuk membangun di tempat ini, bukan menghancurkan, merangkul, bukan memukul, dan dengan itu kami ingin mengajak, mari kita mencintai segala kemuliaan-kemuliaan di tempat ini. فَنَحْنُ مَعَكُمْ فِي خَنْدَقٍ وَاحِدٍ ضَدَّ جَمِيعَ الطَّوَائِفِ الظَّالَّةِ الْهَدَّامَةِ الْمُكَفِّرَةِ لِلْآخَرِينَ الْغَيْرِ مُتَعَايِشَ مَعَ الْأَدْيَانِ الْأُخْرَى فَنَحْنُ مَعَكُمْ وَفِي حِفْظٍ لِأَمْنٍ وَسَلَامَةِ هَذَا الْبَلَدِ الطَّيِّبِ. Kami bersama Anda seluruhnya insyaallah untuk menciptakan ketertiban, keamanan di negeri yang kita cintai ini, dan kita tolak segala jenis kekerasan, keburukan-keburukan yang tidak sejalan dengan nafas kemuliaan kita semua. فَالْأَدْيَانُ السَّمَاوِيَّةَ ثَلَاثَ فَقَطْ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَأَتَى الْإِسْلَامِ وَهُمُ السُّنَّةِ فَقَطْ دِيَانَةُ الْإِسْلَامِ لَا غَيْرَهَا يُوجَدْ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ يَدِينُ بِدِينِ الْإِسْلَامِ إِلَّا السُّنَّةِ. Maka saya ingin tegaskan demi mencitrakan ketentraman, kenyamanan termasuk dalam beribadah, agama Samawi itu yang pernah ada di bumi cuma tiga saja. Tercatat ada Yahudi, tercatat kemudian Nasrani, tercatat kemudian setelah itu Islam. Saya tegaskan, Islam dalam arti Ahlu Sunnah. Hanya Ahlu Sunnah saja. Dan dengan itulah Islam akan hadir dengan sebenarnya. فَهَنِيَا لَكُمْ وَهَنِيَا لَنَا أَنْ نَرَى هَذِهِ الْوُجُوهَ الطَّيِّبَةَ وَهَذَا الْكَثَافَ الطَّيِّبَةَ مِنْ أَهْلُ السُنَّةِ فِي هَذَا الْبَلَدِ الطَّيِّبِ. Maka saya ucapkan selamat bagi Anda yang hadir pada saat ini. Saya berbahagia memandang wajah-wajah Ahlus Sunnah yang bersinar pada saat ini dan mudah-mudahan menjadikan negeri kita menjadi negeri yang baik. Fala nansa fi hadzal yawmil mubarak an nashkur al qanawat allati tanqal hadzal al hadath min qanat al akhyar wa qanat al muhammadiyah wa aidan qanat ammar ala ma taqad. Baik. Dan saya tidak lupa mengakhiri dari sambutan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada segala yang telah menyebarkan acara kita ini, terkhusus adalah Akhyar TV, kemudian Muhammadiyah TV, juga ada Ammar TV bersama kita. Syukran li insatikum wa udhran ala tatwir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, kullal jazak, bisafir, mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya, ala hadhil kalima al-tayyiba, fanas'alallah subhanahu wa ta'ala an yahfadahu wa yahfadha kullal safara wal-wufud wal-ulama insya'Allah, liyakunu fi ri'ayatillahi subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعوضهم بالجنة بجنته الفردوس ويلحقهم مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتذر ربما أحدث الجميع باللغة يفهمونها تسهيلا وتيسيرا لهم إن شاء الله. سأمهن إذن kepada para utusan untuk bisa menyampaikan dengan bahasa Indonesia agar bisa lebih dipahami. Ya. Padahal bahasa Arab itu sebetulnya gampang. Saya hampir tinggal di tempat negeri-negeri ini. Saat saya tinggal di Mekah 2010, itu anak-anak segini sudah bisa bahasa Arab, Pak. Saking gampangnya. Kutulahum hamakanatil arabiyya sahlah. Indama kuntu fi Mekah 2010, wajadtu yani atfal yastati'una yatahadathuna arabiyya. Limadha antum la yastati'una arabiyya? Ketawa sekarang. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah sekalian, mengapa kita berkumpul hari ini untuk berbicara tentang Quran? Saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke bumi, عندما أهبط ربنا جل وعلا آدم عليه السلام إلى الدنيا untuk meneruskan tugasnya sebagai khalifah, liyakunu khalifatan kama qala rabbuna, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Maka diturunkan Adam ke bumi, tapi bersamaan dengan turunnya Adam alaihi salam ke bumi, Allah subhanahu wa ta'ala sandingkan petunjuk kehidupan, yang dengan petunjuk itu Allah berjanji, hidup Adam dan keturunannya, kalau mengikuti petunjuk ini, akan jauh dari kegelisahan, dan akan senang menjalani kehidupan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 paling kanan sebelah atas. عندما أهبط ربنا جل وعلا آدم عليه السلام إلى الدنيا فكما هبوطه الله أسند مع هبوط هدى فوعد بهذا الهدى لو اتبع هذا الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقال ربنا قلنا اهبطوا منها جميعا. Adam, istinya turun kalian semua ke bumi. Yang paling menarik, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى,
bersamaan dengan turunnya kalian ke bumi, saya sandingkan, saya berikan petunjuk kehidupan disebut dengan hudan. Hudan, maaf, hudan, hati-hati, itu bukan sekedar petunjuk, tapi pedoman kehidupan. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka siapapun di antara anak cucu Adam yang mau mengikuti petunjuk hidup ini, maka saya jamin, kata Allah, perhatikan jaminannya, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Saya jamin hidupnya di dunia itu la khauf, tidak akan pernah gelisah. Tidak akan gelisah. Lawan tidak gelisah itu artinya gelisah. Persamaan dari tidak gelisah artinya tenang. Di saat Adam diturunkan ke bumi, kata Allah, Adam, kamu silahkan tinggal di bumi, beraktivitas di bumi sebagai khalifah, dengan berketurunan, saya jamin, kalau kamu ikuti pedoman hidup ini, saya jamin semua hidupmu dan keturunanmu tenang mengalami kehidupan di bumi. Walahum yahzanun, dan tidak akan pernah sedih. Di rumah tangga, tenang. Di rumah tangga, senang. Ada yang bekerja, senang. Ada yang bekerja, tenang. Ada yang beraktivitas sosial, tenang, senang. Jadi ternyata, ketika Allah menurunkan Adam ke bumi, kemudian melahirkan banyak keturunan manusia sampai ke kita sekarang, Allah berjanji di Quran, Allah tidak ingin menyulitkan kehidupan kita di dunia. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, maaf, di rumah tangga tidak pernah tenang, di kantor tidak pernah senang, kehidupan sosial tidak senang dan tenang, maaf, bukan berarti Anda tidak mampu mewujudkan itu. Barangkali Anda tidak membaca petunjuknya. Orang tua kita sudah mengatakan dari dulu, di sini senang, di sana, di sini, di sana. Tapi kalau Anda cuma hafal kalimat, jadi sini senang, di sana senang, tapi tidak tahu petunjuknya, mustahil itu bisa diwujudkan. Adam meninggal dunia. Karena Adam itu manusia, pertama diciptakan disebut manusia, bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم فسماه بالبشر ذكرت في القرآن الكريم 35 مرة في القرآن قرآن سورة الحجر آيات 28 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر 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 berarti manusia dan sifat manusia akan menghadapi kematian. قرآن سورة آل عمران آيات 185 كل نفس ذائقة maut, maut mengambil nafas. Nafas diambil, hilang kehidupan. Siapa yang ambil maut? Malakul maut. Quran surah 32, ayat ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Jadi setiap yang bernama manusia, sepanjang namanya manusia, pasti akan menghadapi kematian. Adam manusia bukan? Adam nabi bukan? Adam rasul bukan? Ayo. Adam rasul bukan? Nabi bukan? Nabi atau Rasul? Nabi. Yang Nabi angkat tangan. Masya Allah banyak Nabi di sini. Kultu hal Adam Nabi wala Rasul? Qalu Nabiya. Fakultu alladhi qala innahu Nabi irfa' yada. Farafau ayadihim. Fakultu man ra'a annahu Nabi irfa' yada. Ketawa. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman, Adam meninggal, mewariskan keturunan. Maka menyebar manusia dari Adam dan Hawa ada keturunan. Quran surah An-Nisa al-ayatul ula, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Keturunan. Keturunan menyebar jadi komunitas. Kumpulan komunitas disebut dengan syu'ab. Jamaknya syu'ub. Ada Indonesia, ada Saudi Arabia, ada Irak, ada Libya, ada Tunis, ada Turki, ada Sudan, ada Yaman. Syu'ub, bahkan banyak kabilah-kabilah suku. Jamaknya qabail. Quran surat Al-Hujurat, surat 49. Quran surah Al-Hujurat, ayat 13, ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Adam meninggal, banyak komunitas, singkatnya, sampai ke masa Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nuh alaihissalam generasi lagi ke Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Setiap muncul generasi, Allah tetap mempertahankan kasih sayangnya pada kita dengan memberikan pada setiap nabi dan rasul yang turun di setiap masa apa yang disebut dengan hudan tadi.
Adam turun, ada hudan. Musa jadi nabi, ada hudan. Quran surah 17 Al-Isra ayat yang kedua, ayat ketiga, wa atainahu Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami utus Musa, kami jadikan dia rasul, kami berikan dia kitab. Apa fungsi kitab? Hudan. Kalau umatnya Musa mau ikuti kitab hudan yang diturunkan pada Musa, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nabi Isa alaihi salam hudan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi rasul, saat bersamaan tidak keluar dari fitrah ini, dititipkan oleh Allah hudan untuk membimbing umatnya supaya hidupnya tenang dan senang dalam kehidupannya. Diturunkanlah pada Nabi Muhammad hudan yang terakhir. Quran surah kedua ayat 185, paling kiri pertengahan. Karena ini Nabi yang paling mulia, Muhammad. Dzikra ismu Muhammad arba marat fil Quran, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat yang kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir disebutkan isyaratnya langsung oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Quran surah kedua ayat 127. Sebelum lahir 600 tahun disebut nama terbaiknya oleh Nabi Isa alaihi salam, ismuhu Ahmad. Quran surah ke-61 As-Saff ayat yang ke-6. Dan hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang sebelum dilahirkan lahir ayahnya wafat, tapi oleh Allah dimuliakan nasabnya sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushada bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihi salam. Ulangi. Kutulahu ma'idu fatabassamu dhahikin. Tayyib. Ikhwah sekalian, diberikan beliau risalah karena nabi terbaik, nasabnya terbaik, rasul yang terakhir yang terbaik, namanya disebutkan, maka Allah tidak redha kecuali hudan yang terakhir diturunkan di malam yang paling mulia, di hari yang paling mulia, di bulan yang paling mulia. Bulan paling mulia Sayyidus Syuhur Ramadan. Fa unzilal Qur'anu fi akmali syahr Ramadan. Fa unzilal Qur'anu fi sayyidil ayyam yaumul jum'ah. Fa unzilal Qur'anu fi lailatin mubarakah. Fa qala rabbuna. Surah Baqarah ayat yang ke-185. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Fokus. Kita sebentar lagi, karena setelah ini kita akan bertamasya dengan Al-Quran, dengan para hufad kita insyaAllah. Ikhwan, perhatikan baik-baik. Ada berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa isi Al-Quran itu, saat diturunkan pada Nabi Muhammad, itu bukan bacaan biasa. Bukan diinginkan oleh Allah anda sekedar baca, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Indama anzala Rabbuna Al-Quran Al-Karim, laisa al-qasdu faqat lil-qira'ah. Innama arada rabbuna linafham al-Qur'an al-Karim, linatslu al-Qur'an al-Karim, wa linahtadi bil-Qur'an al-Karim. Tapi Allah menginginkan ketika Qur'an diturunkan pada kita untuk mengambil hidayah yang ada di dalamnya. Saya berikan rahasia sore ini. Ini ada di antara kita saja. Ya, tolong jangan disebarkan keluar ya. Perhatikan baik-baik. Jadi ternyata ketika Qur'an diturunkan itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu pedoman hidup kita ada di situ semua. Dari sebelum kita dilahirkan sampai kembali kepada Allah. Dan dahsyatnya, Allah sudah buktikan itu saat mula Quran diturunkan. Saya tanya pada anda, Quran turun di mana? Halo? Quran turun di mana? Ini karena disebut oleh Dubes Saudi, wajahnya bersinar, jadi agak telat ini. Bersinar dekat lampu ini. Alhamdulillah. Quran turun di mana? Mekah. Mekah ada di mana? Masa itu bagaimana keadaannya? Kaumnya disebut kaum apa?
jahiliyah, terbelakang, tidak punya peradaban, akhlaknya tidak ada, senang mencela, senang memukul, senang tindakan kriminalitas. Perhatikan, turun Quranul Karim, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai awal sampai akhirnya, dari alif sampai dengan ya-nya. Apa yang terjadi? Lihat baik-baik. Nabi ajarkan pada para sahabat, tiba-tiba yang terbelakang jadi maju, meruntuhkan Persia, mengalahkan Romawi. Yang tadinya terbelakang, tiba-tiba Allahu Akbar. Yang pencela berubah jadi pecinta. Yang pemukul berubah jadi perangkul. Yang paling pelit berubah jadi paling dermawan. Bahkan dermawannya tak terlukiskan. Disebutkan di Quran, surah ke-59 ayat 9-10 itu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Tadinya orang datang haus, tidak diacuhkan. Udah, pergi. Sekarang datang kehausan, disambut oleh orang yang bawa minuman. Datang kelaparan, disambut oleh orang yang bawa makanan. Datang fakir, disambut oleh orang paling kaya dan dibagi dua hartanya. Hadirin, bahkan pada saat itu kata Al-Quran, mereka butuh minuman tapi bisa dibagi dengan sahabatnya. Quran turun, merubah peradaban pada saat itu. Persia ditaklukkan, Romawi dikalahkan, Islam maju, menyebar sampai datang ke Nusantara. Quran. Apa yang dilakukan Nabi? Ternyata Nabi menerjemahkan, mengajarkan, dan mengaktualisasikan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Saya berikan bacaan kepada Anda, tapi saya sarankan tidak usah mencatat. Tolong jangan dicatat ya, dan jangan protes terlampau cepat. Ingat, saya mau bacakan pada Anda secara cepat, rahasia, dari mulai sebelum lahir sampai meninggal, sudah ada ayatnya di situ. Baik, sejak masa kelahiran dalam kandungan, bagaimana merawatnya supaya baik, tampil bayi yang saleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Praktiknya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37. Kemudian setelah itu dilahirkan, bagaimana cara menyusui yang baik, membagi tugas suami dengan istri. Quran surah ke-2 ayat 233. Maka diberikan ASI dengan lancar kalau bisa sampai dengan 2 tahun. Fase 2 tahun sampai dengan pendidikan dini. Bagaimana supaya dia dekat dengan Allah. Kemudian taat pada orang tuanya. Gemar menunaikan sholat di awal masa dininya. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Ya. Di situ dia mulai belajar. Bagaimana mulai belajarnya? Kata Allah, baca tapi lakukan karena Allah. Quran surah 96 ayat yang pertama. Jangan cuma baca tapi pahami yang dipelajari. Quran surah ke-9 ayat 122. Jangan cuma paham tapi jadikan ilmu itu mendekatkan Anda dengan Allah. Ilmunya dapat, iman menguat. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Anda semakin tinggi lagi, anak Anda menyebar lagi, bergaul lebih luas lagi. Jangan sampai pergaulan Anda itu menjadikan Anda keluar dari takwa. Silakan bergaul, tapi jaga takwanya. Quran surah ke-49 ayat 13-nya. Dari pergaulan itu Anda menemukan pasangan hidup Anda. Ingat, pasangannya kata Quran mesti berbeda. Laki-laki dengan perempuan. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Maka mesti berbeda. Laki-laki bertemu dengan perempuan. Dzakar bertemu dengan unta. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Terjadi lamaran, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, bagaimana cara menikah yang baik, Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah membagi tugas, bagaimana tugas awal suami, bagaimana tugas awal istri, Quran surah ke-4 ayat 34. Suami tugas pertama mulai mencari nafkah. Cari nafkah yang standar berlaku untuk manusia. Quran surah ke-2 ayat 168. Bagi orang beriman pindah ayatnya. Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau ingin cepat rizkinya datang, dibuka pintu keberkahan di langit dan di bumi. Quran surah ke-7 ayat 96. Suami mencari nafkah di luar, istri merawat anaknya. Kadang-kadang tidak mudah, ada anak berkata, ah, bahkan orang tua sudah dewasa, bagaimana cara merawat yang baiknya? Quran surah ke-17 ayat 27, ayat 23 sampai dengan 27-nya. Quran surah ke-31 ayat 14-nya. Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Maka dalam dua tugas itu, kadang-kadang Anda mendapatkan lelah. Capek sedikit, sakit-sakit sedikit. Bagaimana cara memohon kepada Allah untuk bisa disembuhkannya? Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau penyakitnya kata dokter ini gak mungkin, gak ada obatnya, gak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Allah berjanji pada Nabi Ayub yang pernah diuji dengan penyakit yang tidak pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak akan dialami oleh orang setelahnya, dan berjanji menyembuhkan Ayub serta orang yang mengalami penyakit seperti Ayub kalau dia mengamalkan amalan Nabi Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Anda kemudian berikhtiar sampai Anda menjadi orang sukses, hartanya cukup banyak, keadaannya sehat, bagaimana mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Anda dilanda musibah, jangan khawatir, kenali dulu musibahnya. Banyak orang tidak bisa mengatasi permasalahan bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahu dan tidak kenal tentang nilai-nilai masalahnya. Kenali Quran surah ke-2 ayat 214.
Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Rinciannya di Quran surah kedua ayat 153, ayat 155 sampai dengan 157. Anda bergerak lagi, menjadi semakin sepuh, bahkan seperti kekanak-kanakan, mulai lupa, mulai tidak ingat, dan kalau sudah lupa, pasti tidak ingat. Quran surah ke-22, ayat yang kelima. Sampai kemudian Anda menyimpulkan, apakah saya akan hidup selamanya? Kalla. Kata Quran, sata'uduna ila rabbik. Sata'udun. Kamu akan meninggal, kamu akan pulang. Datang maut. Quran surah ketiga, ayat ke-185. Mencari siapa? Mencari calon yang meninggal. Namanya mayit. Quran surah ke-39, ayat 30. Kalau sudah datang yang mencabut nyawanya, mencabut mayit, maka datang namanya malakul maut. Quran surah ke-32, ayat yang ke-11. Ustaz, bagaimana cara malakul maut mencabut nyawa? Supaya saya bisa siap-siap. Karena kemarin-kemarin ada yang dicabut dalam keadaan baca Quran tenang. Ada yang sedang sujud nyaman. Ada yang sedang sholat. Ada yang sedang melihat pengajian dicabut nyawanya. Enak, Masya Allah. Mau seperti itu? Insya Allah ya setelah ini. Baik. Bagaimana caranya supaya tenang? Amalannya di Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardhiyah. Anda beramal soleh, maka Anda mendapatkan ketenangan saat pulang. Tenang saat hidup, tenang saat pulang. Tapi kalau Anda mengamalkan amal yang salah, tidak pernah persiapan wafat, maka Anda akan sedikit menegangkan seperti dipukuli malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Akhriju anfusakum, akhriju anfusakum. Kalau tidak percaya dan ingin coba, silakan buktikan. Setelah itu Anda pergi ke mana? Kata Quran, pelajari, karena Anda tidak selamanya di dunia. Anda akan pindah ke alam kubur. Persiapkan, Anda tahu malam pertama di alam dunia, Anda mesti paham malam pertama di alam kubur. Kalau ingin enak, lihat amalannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Kenikmatannya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 172. Tapi kalau Anda tidak menyiapkan, maka Allah sudah cari contoh. Allah berikan contoh seperti Fir'aun yang ditampakkan neraka pagi dan petang. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Setelah itu Anda pergi ke mana? Anda akan menghadapi hari kiamat. Satu surah sekaligus. Quran surah ke-75. Ayat pertama sampai dengan akhirnya. Apa yang terjadi pada saat itu dahsyatnya luar biasa. Sampai turun surah Al-Zalzalah melukiskannya. Teman-teman sekalian, setelah itu ada penentuan. Ada yang ke surga. Katanya Anda ingin ke surga. Sudahkah Anda menurunkan amalan ahli surga? Bukankah surga dibagi 4 bagian? Ada yang bersama Nabi, orang saleh, para syuhada, orang jujur. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Amalannya disebutkan, taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti petunjuknya. Quran surah ke-3 ayat ke-31. Quran surah ke-33 ayat ke-21. Anda ikuti, Anda bersama Nabi di surga. Ada surga yang kedua, tinggalnya di taman surga. Dia bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hijab. Tidak usah dibayangkan. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Ada yang selanjutnya surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 134. Ada yang kelas ekonomi, yang penting surga. Mala aynan ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Quran surah kedua ayat ke-25. Teman-teman, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Orang yang sedikit amal solehnya, neraka. Bahkan ada yang tanpa hisab. Quran surah 18, ayat 100 sampai dengan 101-nya. Neraka paling tinggi untuk orang munafik dan orang kafir. Ingat baik-baik. Orang munafik yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang suka mengolok-olok orang yang ingin berubah menjadi baik, disebut munafik oleh Quran, dan muaranya neraka jahanam bersama orang kafir. Quran surah 4, ayat 140. Malas-malas dalam ibadah. Ya maaf, menyerca orang muda, mengejek orang muda, tapi tidak ada ibadah yang dilakukan oleh dirinya kecuali sedikit. Quran surah ke-4 ayat 142. Neraka yang paling ringan, Quran surah ke-4 ayat 56. Masuk jadi tarik ubun-ubunnya, dicelupkan seperti bikin teh celup. Kullama nadijat juluduhum, ketika masuk ke neraka hancur semua dengan kulit-kulitnya. Disebutkan kulit karena kulit indra perasanya yang paling peka. Naikkan lagi, badallahum juludan ghairaha. Naik, sembuh lagi. Celup, masukkan, hancur lagi. Sekali celupan seharinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Itu yang paling ringan. Gak percaya, coba aja nanti saat kembali. Tapi kalau Anda sudah tahu dari sekarang, hindarkan semua itu. Yang belum masuk surga, tidak mau ke neraka, tengah-tengah. Bisa kelihatan yang di surga, tidak mau mendengar yang di neraka. Maka bukit yang tinggi yang bisa melihat yang di surga, dan tidak ingin melihat yang di belakang, disebut dengan A'raf. Turunlah Quran surah Al-A'raf dari ayat ke-45 sampai dengan ayat 50-nya. Mana yang tidak ada dalam Al-Quran? Semua ada. Bahkan fungsi tubuh Anda ada di Quran. Saya sering katakan, kalau hari ini kita berikrar kembali pada Quran, demi Allah saya katakan,
Indonesia, negeri yang sangat kita cintai, negeri yang dibuka dengan kalimat takbir, negeri yang dimerdekakan dengan kalimat takbir, negeri yang dalam undang-undangnya menyantumkan kalimat Allah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Mau ditafsirkan apa kalimat Allah? Perhatikan baik-baik. Kalau kita Muslim Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Al-Quran, demi Allah bangsa kita akan terbantu seluruhnya menjadi baik. Tidak ada satu kitab suci pun di muka bumi. Laisa hunalika kitabun muqaddasun fid dunya illa al-Qur'an. Tidak ada kitab yang dianggap suci, disebut suci kecuali Al-Qur'an yang memberikan gambaran detail fungsi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perhatikan, hanya di Qur'an yang mengatakan mata kita harus melihat yang baik-baik. Illa fil Qur'an alladhi yushiru nadharan liyadhur tayyibat. Qur'an surah An-Nur surah ke-24 lirijalil mu'minin ayat 30. Linnisa'il mu'minat ayat 31. Untuk laki-laki ayat 30. Untuk perempuan ayat 31. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Perhatikan, kalau semua orang Indonesia yang Muslim mempraktekkan ayat ini saja, demi Allah saya katakan, tindakan kriminalitas akan sangat menurun drastis. Karena matanya hanya boleh lihat yang baik. Yang jelek kata Allah, palingkan. Yang Allah tidak sukai, palingkan. Cuman sayang, karena baca Qur'annya sekadar dibaca, tidak dipahami. Ketika dibaca, prakteknya berbeda. Keluar dari masjid, yang baik ambil, yang jelek palingkan. Sendal orang diambil juga. Jadi kalau mata kita diterapkan dengan baik, selesai. Lisan, silakan cek, hey ahli Quran. Tidak pernah disebutkan fungsi lisan di Quran kecuali yang baik-baik. Karena lisan kita baik, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, lisannya tidak boleh berkata kecuali yang baik, kecuali diam. Anda enggak bisa berkata baik, diam. Diam. Makanya di Quran ada larangan. An-nahyu fil Quran. Misal, maaf. Quran surah ke-49, ayat 11-12. Larangan mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qawm min qawm. Anda mengaku ahli Quran, taklim Quran, rajin sholat, senang mencela orang lain, Anda bukan ahli Quran. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gibahkan orang, jangan gosip. Cuma di Quran katakan yang baik, katakan yang indah, katakan yang memesona. Anda tinggalkan Quran, berubah kalimatnya. Mana Mas Ari Untung? Katakan cinta, katakan putus, luar biasa. Berubah. Tangan, silakan cek. Cuma di Quran yang mengatakan, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang tangannya curang. As-sariqatu was-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Ya pencuri daripada nyuri, potong aja tangannya. Jadi kalau kita jadi ahli Quran semuanya, itu mustahil tangan kita dipakai maksiat. Tangan orang taat, telunjuk orang taat, mustahil digunakan untuk maksiat. Anda datang ke kerjaan Anda. Anda ahli Quran. Telunjuk Anda dipakai tahiyat, begitu tanda tangan, waqi'adha. Faddal. Wa na'utika 200 million. Saya kasih 200 juta, Anda tanda tangan ini. Masya Allah, afwan. Afwan. Ana min ahli al-Quran. Maaf, saya ahli Quran. La astati an uharnik yadayya. Saya tidak bisa menggerakkan telangan saya, asabi', jari-jari saya, karena saya termasuk ahli Quran. Tangan ahli Quran tidak mungkin berbuat maksiat. 200 juta, maaf. 2 miliar, Pak. Saya istikharah dulu. Masya Allah. Mustahil. Sampai kaki. Quran surah ke-25, ayat 63. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah ke-31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jadi saya ingin bicara pada Anda semua dan kita mulai sekarang. Inilah akhir dari pembicaraan saya untuk pembuka. Hari ini kita akan berikrar jadi ahli Quran dan hari ini kita akan berbagi. Bagian pertama kita akan tunjukkan keajaiban Quran. Insyaallah saufa nuriikum ajaibal Quranil Karim fi biladina bi hadari insyaallah hamalat kitabillahi ta'ala dengan hadirnya para penghafal Quran. Insyaallah kita nanti akan perkenalkan wa nu'arif insyaallah lil wufud ya min ikhwatina ahli al-Quran, dan setelah itu kita akan jeda tanya jawab soal wal jawab min kibalil wufud was sufara di ahli al-Quranil Karim, tanya jawab Quran dengan dari para perwakilan dubes ya dan duta besar serta utusan dengan para ahli Quran. Nanti kita jeda salat, setelah itu insyaallah kami akan mengajarkan cara cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Diharapkan setelah itu kita bisa komitmen jadi ahli Quran dan kita akan buka kelas Quran secara gratis ke seluruh wilayah Nusantara lewat program Akhir TV insyaallah.
Dan teman-teman, hari ini mohon teratur. Kita akan berusaha mencetak terus buku baru. Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Tapi saya minta Anda menjadi ahli Quran yang baik. Karena buku yang dibawa ada sekitar 9.000 buku. Tapi kita sekarang sedang proses cetak lagi. Bagi yang mendapati hari ini, tolong terima dengan baik. Jangan berebut sama sekali. Anda berebut berarti Anda belum siap jadi ahli Al-Quran. Yang belum mendapati, insya Allah kami akan infokan dan berusaha sebaik mungkin untuk dibagikan itu supaya kita dapatkan satu dengan yang lainnya. Sepakat sampai sini? Sepakat insya Allah? Takbir. Takbir. Tayyib. Arif insya Allah kita akan perkenalkan para ahli Quran. Pertama saya akan perkenalkan dulu Fajar. Mu'arif li fadilatikum salat fadilat Fajar. Fajar hadha Fajar berapa tahun saya? Maju sebentar. Umruhu. Baik. Umruhu. Saya 13. Masya Allah. Fajar sekarang usianya sudah 13 tahun. Umruhu 13. Fahuwa mauludun wa haqqamat tabib awal ala wiladatihi bishalalid dimagh. Wa qalu la yastati' an yatakallam. ولا صعب عليه يعني ان يعيش في مسيره حياته لكن ابوه وامه ما شاء الله يعني الحمد لله دائما يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقوم بالاختيار كلما ارضعته امه فابوه اقرا القران الكريم جزءا كاملا اقرا القران فعندما اصبح 3 سنوات تقريبا بدا ان ينطق فاول نطق القران الكريم فدعا ابوه الاستاذ اهل القران ليرى ماذا جرى عليه فما شاء الله فإذا هو قد حافظ 30 جزءا من القرآن الكريم. Fajar lahir dengan lumpuh otak, difonis beratnya 1,5 kilo. Ketika terlahir beliau difonis oleh dokter ini agak kesulitan, sulit segalanya, tapi alhamdulillah berdasar informasi ayah ibunya tidak putus asa, tawakal pada Allah dan menganggap itu satu kemuliaan dari Allah untuk diteruskan. Ayahnya membacakan Quran setiap diberikan ASI satu juz berdasar informasi yang kami dengar. Hasilnya pertama kali bicara, beraktivitas, ternyata Quran keluar di lisannya. Dan alhamdulillah saat ini sudah hafal insyaallah 30 juz teman-teman sekalian. Takbir. Lumpuh otak, vonis dokter, hafal Quran. Hakamat tabib alai bishalalid dimag fa innahu hamilu kitabillahi ta'ala. Maka kita, saya, Anda yang otaknya diponis sehat oleh dokter, seharusnya kita lebih semangat dibandingkan dengan Fajar. Kita akan tes nanti Fajar. Fajar insyaallah nanti dites ya. Wa sayasalu wa huwa farhan jiddan bitasalunahu insyaallah as'ilah min al-Qur'an al-Karim fa huwa saufa yujid insyaallah bi idznillah. Saufa yujib. Pak bisa digeser ke sebelah sini. Ma'arif at-tani Kamil Ahmad. Sekarang ada generasi selanjutnya, Buya Muttaqin. Kamil dulu sebelah sini. Ma'arifukum Kamil wa Ahmad. Masya Allah. Ini wajahnya. Munawaran. Menghadap ke belakang. Kamil Ahmad. Baik. Nanti ya. Ini. Hadha alladhi at-tifl. Qara' al-Quran al-Karim surat al-Rahman. Fahuwa hamil kitabillahi ta'ala. Usia berapa? Waktu hafal Al-Quran? 8.5. Thamani sanawat. Hamil kitabillahi ta'ala. وحفظ القرآن الكريم في 8 أشهر هو فقط وكامل هذا كان هو يتيم سأل السفراء هو يتيما وكان من معيشته فقط أخذ مزبلة يعني في الطريق زبالة في الطريق فوجده الحمد لله بإذن الله يعني بوياه سيد متقين فترباه هو فأخذه إلى معهده الحمد لله فأشرف عليه القرآن الكريم فحمل كتاب الله سبحانه وتعالى في 8 أشهر وبعد ذلك الحمد لله كان فقط عدد sebelumnya cuma 12 kilo saja. Itna 12 kilogram وزنه قبل. ولكن بعد حمل كتاب الله سبحانه وتعالى اصبح 40 كيلو. Setelah hafal Quran jadi 40 kilo. Aman? 14 kilo. Jadi berapa sekarang? 42 kilo. Alhamdulillah. بعد اصبح حمل كتاب الله اصبح 42 يعني kilogram. Hada Kamil, ka'annahuma tawaman walakin huma mukhtalifan. Seperti bersaudara, kembar, tapi bukan. Ya, bagai pinang tidak dibelah. Ya, baik. Jadi ini seperti bersaudara, padahal bukan. Hada Kamil, aydan, akhuhu. Kana huwa aydan, yani, mana sati'an akulu yatiman.
Alhamdulillah huma yang tasaddaqa akhahu al-Qur'anul Karim wa hamila kitab Allah subhanahu kitab Allah subhanahu wa ta'ala bi safahatihi wa ayatihi wa arqami wa jihati fil mushaf. Hafal Quran alhamdulillah dengan ayatnya, nomornya, halamannya, posisinya insyaallah dalam Al-Qur'an. Ya. Antum nanti bisa lihat, minimal hafalkan posisi Anda Masjid Istiqlal sebelah mana. Ya, kanan pojok, sebelah kanan, kiri, tengah-tengah, dekat kamera misalnya. Nah, kalau Kamil Ahmad agak kebalik, Quran yang dia hafalkan. Ah, sudah ada generasi selanjutnya insyaallah. Boleh bangun saya? Ini akan menyusul Kamil dengan Ahmad, dua-duanya juga belajar. Bismillah. Ini yang mirip Kamil. Namanya siapa saya? Ibrahim. 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 Masya Allah. Satu lagi? Auf. Auf. Auf dan Ibrahim. Aidan huma hamila kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Takriban sudah berapa lama, Pak? Ibrahim 2 tahun. Auf 1 tahun. Hadha sanatain wa auf sanah kamilah. Hamila kitab Allah mudda sanatain wa hadha sanah kamilah. Ibrahim menghafal 2 tahun. Dan Auf 1 tahun menghafal Al-Quran. Baik, kita juga kedatangan dari Aceh. Masya Allah. Syekhun Al-Fadil. Jazakumullah khair. Saya bantu berdiri, Pak. Sa'ad al-Sufara. Adi. Ini abuna amuna min Sumatra min Aceh. Wa ata min jaziratin ba'idatin buk'atin ba'idatin. Hatta min Aceh min Birin. Birin hadha karyah ba'idah. Bin Madinah di Aceh. Jadi bin apa ibu katanya tu? Abdul Azhar, alhamdulillah. Fahuwa hamil kitab Allah Subhanahu wa taala fi umrihi 56. Hafal Al-Qur'an dalam usia 56 tahun dalam keadaan maaf yang sangat mulia, matanya dijaga oleh Allah untuk tidak melihat maksiat. Anda jangan katakan tidak melihat. Karena ahli Qur'an bukan tidak melihat, tapi matanya dijaga oleh Allah untuk tidak melihat maksiat. Maka bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mata dijaga, cahaya Quran hadir dalam jiwanya insyaAllah. Baik, bismillah.
Lasna muallimin. We are not teacher. Kami bukan guru ini. Jadi enggak enak kalau mau ngajar dan bertanya. Wa nastahi an nas'al ahli al-Qur'an. Saya malu kalau bertanya pada ahli Quran. Memang bukan guru tapi dubes ya. Li'annahum ahli al-Qur'ani wa khassatihi. Karena mereka adalah ahli Quran yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana as-sahabatu fi ghazat. Adalah para sahabat pada saat itu. Fasa'al Umar radhiyallahu anhu. Dalam satu peperangan mereka bertanya pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Taraktum man ala babi fulan. Anda telah meninggalkan warisan siapa kepada satu komunitas itu? Qalu tarakna ibnu Abi Abza. Saya telah menitipkan di sana anak bapa saya namanya Hamzah. Qala la a'rifu man hadha. Saya enggak kenal siapa orang ini. Qalu innahu min ahli al-Qur'an. Masyaallah, maka mereka jawab, masa enggak kenal, dia itu adalah bagian dari ahli Al-Qur'an. Qala innahu min mawalikum. Masyaallah, dia adalah orang yang bisa memberikan kemuliaan pada kalian. Faqala Umar radhiyallahu anhu, inna Allah la yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yahuttu akharin. Maka setelah itu Umar akan mengatakan, sungguh dengan Al-Qur'an ini Allah akan mengangkat derajat kemuliaan satu kaum dan merendahkan yang lainnya. Nas'alullah jalla wa ala an yarfa'ana ma'akum bil Qur'an. Allah subhanahu, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat derajat kita dengan Al-Qur'an yang kita cintai ini. Wallahi inni la astahi an as'alahu. Saya sekali lagi malu kalau mau tanya. Walakin nasta'nis bihum. Tapi yang enggak apa-apalah coba sedikit. Fattabassama dhahika. Wa 'ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahmani alladhina yamshuna. Suna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masyaallah. Surah Al-Furqan. Ayat 63. Ayat 63. Safhah halaman 365. Safhah 305. Baik, satar, baris 10-11. Satar 10 ila 11. Masyaallah. Diulang wa ibadur rahman Ibrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tayyib. Auf, ayat setelahnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Ahmad, ayat setelahnya. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غُرَامًا. Masya Allah. Takbir. Sa'ad al-Safir. Jazakum Allahu khairan. Allahumma ighfir lana warhamna. Wa ala kitabika asrifna ya rabbal alamin. Ighfir li hadha al-jam' al-mubarak. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده من الشر سالما معصوما. اللهم لا تجعل معنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. Nanti saya tunjukkan pada anda yang lebih dahsyat lagi. Saya akan hadirkan matematika Al-Quran. Kanan, tambah, kurangi, kali, sekian, dan mereka akan jawab dengan Quran. Hanya dengan Quran. Tidak boleh dengan yang lain. Lakin qabla dhalika insyaAllah. Nautil fursah. Walani salis safir liwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. MasyaAllah. Fajar. Bismillah.
Baik, Allah yubarik fikum. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Barakallahu fikum. Wajala'a humumina. Ya Rabbi ya Karim. Allahumma inna inni 'abduka wa ibnu 'abduka wa ibnu amatik. Nasiyati bi yadik, madin fi hukmik, 'adlun fi qada'ik. As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak. أو نزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه محمد جزاكم الله خير بارك الله فيك الله يبارك فيكم إن شاء الله وفقكم الله جزاكم الله خير نعم سيدي طيب إن شاء الله teman-teman sekalian duta besar Irak سعادة السفير العراق Assalamualaikum wa yasta'zin ya izin karena beliau ada keperluan yang selalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofa nurikum qalilan sa'adat safir qabla an tastarihu rubbama ana urikum wal wufun yani riyadiyatil Quran. Aw ana sofa as'aluhum yani anil riyadiyat lakin ma'al Quran. Wahid zaid kam, arba'an zaid kam lakin nuhum yujibuna bil Quran. Saya akan tanya dengan matematika Quran, 1 tambah 1, 2 tambah 4, 5 tambah 10 tapi mereka mesti menjawab dengan Al-Quran. Baik, saya mulai dari Ahmad. Tolong berikan mic-nya. Bismillah. Ahmad dan Kamil, satu-satu. Saya tanya Kamil ya. Kamil dulu. Kamil Al-Baqarah ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ula'ika ala hudam mir rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Ahmad tambah lima. Zaid khamsah. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu walahum adabun alimun bima kanu yakzibun. Zaid Ishrin, tambah 20. 10 tambah 20. 10 tambah 20, 30. 10 tambah 20. Oh, 10 tambah 20. Fa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, ayat 30, ayat ke-30, Ahmad tambah satu surah kurangi 4 ayat. Zaid wahid surah min surah Al-Baqarah lakin yanqus 4 ayat. Tadi ayat 30 tambah satu surah setelah Al-Baqarah tapi ayatnya kurangi 30 kurangi 4. Ayo ketawain Fajar kalau bisa belum jawab. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صفا halaman keberapa 53 baris keberapa 678. Posisi kanan kiri? Kanan. Baik. Alhamdulillah. Takbir. Baik, surah ketiga Ali Imran tambah 15 surah. Tambah 15 surah ayat yang ke-13. Zaid 15 surah. Zaid 15 surah ayat al-13. 13 ayat. Ayat surah ketiga ditambah surah 15 surah. Di surah ke-18 ayat yang ke-13. Surah thalitha, Zaid 15 surah. Nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ayat surah? Al-Kahfi. Ayat keberapa? Ayat yang ke-13. Halaman keberapa? Halaman yang ke-294. Miatin arba wa tis'in. Baris keberapa? Ayat satan? 10-11. La'ashar ila 11. 10-nya sampai bilhaq. Sampai bilhaq. Tayyib. Terserah lah. Pokoknya segitu. Alhamdulillah. Betul atau salah? Paling gampang. Betul. Takbir. Baik. Ibrahim. Ibrahim. Ya. Ibath ismaka fil Quran. Awalu kalimat Ibrahim fil Quran. Cari nama kamu Ibrahim dalam Quran. Yang ayat pertama kali di Quran menyebutkan nama Ibrahim. Gak ada di sana. Di Quran. Hey, ya Allah. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واسمه إبراهيم قلت ابحث اسم إبراهيم في القرآن لكن من أول آيات في القرآن أي سورة؟ سورة apa Kamil؟ البقرة آيات كم؟ آيات berapa؟ 124 آيات 124 baik baris keberapa ayat setor 8 9 10 ayat sama niat di saat asyur halaman keberapa ayat sofa halaman ke 19 sofa di saat asyur juz 1 baik ya juz 1 baik Dr. Wanis mabruk sa'adatikum biasal kita pindahkan ke Dr. Wanis untuk bertanya setelah ini kita akan berbagi tips dari Ustaz Kabolisi nanti kita jeda sebentar saya ajarkan pada anda bagaimana menghafal Quran dalam 30 hari insyaallah تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله سبحان الله يعني اول ما نزل القران الكريم نزل في غار حراء الله اكبر غار حراء الله اكبر يبعد عن جاكرتا باين بطائره البوينغ ربما 10 ساعات اول قران turun pertama kali di gua hira jauh dari Jakarta. Kalau pakai pesawat Boeing. pakai Boeing itu 10 jam. 10 jam. Anda boleh ketawa kalau sudah hafal Quran. Fajar enggak apa-apa. Ana urid an-nas an yatafakkaru fi hadha. Hadha syai' ajib. Wa nazala 'ala rajul fi ghar saghir. Wa amana ma'a hadha ar-rajul mar'a wa fata. Quran turun pada seorang lelaki yang hanya berada di gua pada saat itu. Yang yakin dengan beliau hanya seorang perempuan dan seorang pemuda. Yang dimaksudkan Sayyidah Khadijah wa Ali bin Abi Talib. Al-yawm, hadha al-Quran yamla' Indonesia. Amin. Hari ini, Quran yang turun di sudut gua itu, yang hanya diimani pada saat itu oleh dua orang, sekarang memenuhi Indonesia. Allahu Akbar! أكبر. وأنا أريد أن أقول لكم شيء إذا أنا أعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه لو رآكم النبي صلى الله عليه وسلم الآن الآن هكذا سيبكي من الفرح saya spesialis mempelajari kehidupan Nabi صلى الله عليه وسلم dan saya katakan pada anda kalau Nabi hadir saat ini bersama kita beliau pasti akan mengalirkan air mata karena bahagia. Bahagia. Ana aqul kalimtain kaliman lil ustaz Ad Hidayat wa kaliman lil huffaz lil ustaz Ad Hidayat. An-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innal malaikata la tusalli ala muallim an-nas al-khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa malaikat akan memberikan selawat pada setiap orang yang mengajarkan kebaikan. Wal Quran afdhalul khair. Dan Quran adalah kebaikan yang paling utama. Wa qul lil huffaz al jannah manazil darajat. Al jannah kullaha jamila walakin al jannah fiha darajat. Darajat darajat darajat. Allah azza wa jalla yawm al qiyamah yaqul lakum antum iqra yaqul lak iqra ليس مثلنا نحن نقول لك اقرا فقط الله عز وجل يقول لك اقرا ورقه اقرا ورقه فان منزلتك عند اخر ايه تقراها anak-anak sekalian dan ikhwah sekalian Sekabulisi Ustaz Mahardin Ustaz Azhar beliau sampaikan surga itu punya tingkatan-tingkatan dan untuk menguji tingkat tertingginya teman-teman sekalian maka Allah akan firmankan fi hadis riwayat At-Tirmizi rakam 2015 dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2915 Iqra waqa ayo kamu baca ayat Quran sambil naik ke surga itu di anda saat masuk surga diminta oleh Allah baca Quran khusus sebagai penghafal Quran tingkat tertingginya ditentukan bacaan Qurannya Iqra baca naik maka tempat terakhir surgamu itu adalah akhir bacaan Quranmu takbir asal suara طيب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فجر تروسكن إن هذا القرآن أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كميل سورة apa؟ الإسراء. آيات keberapa؟ 9. آيات التاسعة. Baik. Halaman keberapa؟ Ahmad. 283. صفحة 283. Satar baris keberapa؟ 23. Iftah satar isnin wa talata. Baik, juz keberapa ayat juz? Yang ke-15. 15. Ma hiya al-ayah allati qabluha? Ayat yang sebelumnya. Asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Ma hiya awal ayah fi surah? Awal ayat suratnya. Subhan. الأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آخر آيات في سورة itu di Al-Isra. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. آخر آيات السورة اللي بعده. آخر آيات سورة setelahnya. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاكم الله خير. Terima kasih banyak. Dr. Wanis, beliau pendiri kampus ulama internasional, letaknya di Turki, namanya Akademia Imam Malik. InsyaAllah tahun depan memberikan 20 jatah beasiswa untuk calon ulama di Indonesia. Ya, InsyaAllah kami sendiri yang akan menyeleksi dan kami sendiri akan berikan insyaAllah bantuan untuk pemberangkatannya sehingga gratis sampai dengan selesai, sampai S3 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau di sini 5 hari, kami akan mengajak beliau untuk berjumpa dengan beberapa pesantren dan kita akan membuka cabang kampus tersebut di Indonesia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir fursah li Kutsul Yaman, ada akhir fursah bagian lil Wufun. Ini dari Yaman yang terakhir. Ya, Yaman al-Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu shalihat. Ma adri ma aqul li shaykhina al-aziz amama hadha al-hudur wa amama hadhihi surah al-musyriqah. Saya tidak bisa menyampaikan banyak kalimat selain syukur pada Allah di hadapan banyaknya orang-orang yang hadir pada saat ini, saudara-saudari saya. Surah al-musyriqah min ikhwan wa akhawat ya'tazu bihum al-islam wa quwwatan lil muslimin. Sungguh ini adalah pemandangan yang sangat meningkatkan hasrat dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan jiwa-jiwa orang beriman di antara kita semua. Rubama hunalika khususiyah li al-an ana aqul ana min al-Yaman wa naftakhiru fi al-Yaman annahu qabla mi'at as-sinin wa tahdidan min Hadramut ata ajdaduna ila huna wa nashrul Islam. Saya dikhususkan tadi disebut dari Yaman, maka saya bangga mengabarkan pada anda bahwa saya memang dari Yaman dan kakek moyang saya sudah mendahului saya hadir di sini, datang ke negeri ini dari Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis makna yaqul atakum ahlul Yaman araqqu quluban wa aliyan wa afidah wa antum wallahu araqqu quluban wa aliyan wa afidah. Masyaallah. Beliau sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan akan datang pada kalian orang-orang Yaman yang lembut hatinya, baik perangainya, dan saya melihat pada kesempatan ini mungkin yang disebut Nabi sebetulnya adalah anda sekalian. Takbir. Fi hudurana at-tayyib huna wa kama lil asaf ghadarna sa'atu safir al-Iraq aqul fa'lan nastahi an nas'ala ahlul Quran fabarakallahu fiikum wa barakallahu li juhudikum insyaallah taala. Baik, saya agak malu juga untuk menyampaikan, tapi saya ingin menyampaikan terima kasih pada seluruhnya dan ikhwah kami juga daripada duta besar untuk pertemuan kita pada hari ini. Ana inda kana hunalika mu'tamar lil hadarim huna fi 22 min 21 ila 22 November wa
كان من ضمن الكلمة التي ألقيتها قلت لي أننا لا أشعر أننا تركت بلدي، فأنا في بلدي للبسمة التي ألاقيها على وجوه وشفاه الأندونيسيين والأندونيسيات. Saya sejak tanggal 21 sampai 25 November saat ada muktamar peradaban di sini, saya akan pegang teguh kalimat yang pernah saya sampaikan pada saat itu. Saya menegaskan kepada Anda dengan melihat cahaya-cahaya senyuman di wajah Anda bahwa saya mengatakan pada Anda seluruhnya, saya bangga berada di sini, Anda adalah bagian dari saya dan Anda dan saya adalah bagian dari Anda seluruhnya. لن أطيل حفظكم الله جميعا وبارك الله خير إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. ما أدري هل يكون سؤال ولكن نبدأ بنقول بآية الكرسي. فضل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجر الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 255 Safa halaman 42. Baik, Safa 42 satar baris 8 sampai 13. Baik, samania ila 13 juz yang ketiga awal. Juz ketiga awal juz. Baik, jazakumullah khair. Safa insyaallah. Takbir untuk seluruhnya. Al-tayyib, karena waktu yang yaqtaribu ila al-maghrib, waktu akan sedikit menuju ke maghrib. Kita akan bagi sebentar. Wa nahnu nasma' yani sa'adat as-safara qabla an nastari wal wufud yani kalimah minhum jami'an wa khasatan aliyati min Aceh wa hadisat kabulis min Ambon hada Ambon jazirah ba'idah jiddan wa hum atatuna bit tayyara fa nasma' minhum madha du'a'uhum ya liyakunu min Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengar dulu dari Ustaz Kabulisi, Ustaz Azhar, silakan bisa bangun dulu Pak, dibantu bangun. Ada Ustaz Sabaruddin, bisa bangun. Kita akan minta kira-kira apa yang mereka mohonkan, doakan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita mulai dari Ustaz dulu. Asma' minal Ustaz Kabulisi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda nanti dengarkan baik-baik karena pesan ini nanti yang akan lebih penting. Dan nanti setelah maghrib nanti kita akan ajarkan cara menghafal Qur'annya. Plus nanti pembagian bukunya. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sungguh bahagia dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di hadapan Bapak-bapak Ibu dan jamaah Masjid Istiqlal. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ini mudah-mudahan menjadi amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami adalah dari TPQ Al-Hidayah Air Mata Cina Kota Ambon. Wa nahnu jinna min Ambon. Dan pekerjaan saya adalah sebagai tukang beca atau penggayung beca. Fana 'amilan 'abadan yawmiyan. Yaitu di Kota Ambon. Di Ambon. Dan setelah saya selesai bawa becak, wa ba'da inhay min 'amali akhil 'arabah, kembali mengajar pada anak-anak santri saya. Di ta'limil Qur'anil Karim di thullabi fi Ambon. Dan anak santri saya alhamdulillah sekarang sudah mencapai hampir 200 santri. Wa thullabi al-an 200 talib wa 'amil al-'arabah lakin 'indahu 200 talib hamil kitabillah subhanahu wa ta'ala.
dan juga majelis ta'lim, alhamdulillah ada beberapa orang tua santri yang ikut. Wa asyrafa 'ala majalis ta'lim aidan fi Ambon. Amil al-Arabah. Apa yang paling diharapkan oleh Ustaz Kabolisi saat ini? Yang saya harapkan barangkali pertama-tama karena gedung TPK kami itu adalah masih berdiri di tanah kontrakan dan kontrakannya sudah beberapa tahun ini semakin melonjat dengan jumlah barangkali. Nah, kami ingin talib wa majalis ta'lim mahma kana ma indana bunyanan khassah atau mabna khass. Lakin asal subhanahu wa ta'ala an yakuna hunaka binaan khassan li ta'limi talaba wa aidan di majalis ta'lim li fatid al-Qur'an al-Karim fi madinatina insyaallah. Kita berdoa Pak, mudah-mudahan nanti akan ada dimudahkan. Nanti di akhir teman-teman sekalian dan konat akhyar itu akan mengajak kita semua untuk mensupport seluruh ahli Quran insyaallah. Jazakallah Ustaz Kabolisi. Baik, jazakumullah khair insyaallah. Baik, dari Aceh. Min Aceh. Yang Aceh dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurlah pertama sekali mengucapkan terima kasih pada yang mulia Ustaz Adi Hidayat. Asykurullah subhanahu wa ta'ala wa ba'anil ikhwah. Telah dapat terima undang kami ke tempat ini. Bifadlillah subhanahu wa ta'ala li sayyarani ila hadhal masjid. Banyak sekali yang kami dapati di sini. Tidak bisa kami ucapkannya. Banyak sekali perkara-perkara yang sebelumnya kami belum pernah dengar, belum pernah dapati perkaranya. Semoga apa harapan yang sangat diinginkan dapat dibawa pulang dan diamalkan. Tayyib, ana la atlubu ayya syai'in illa an ghafaranillah subhanahu wa ta'ala wal 'amal as-salih minallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya mengharapkan doanya dari ustaz dan hadirin semua. Semoga Allah jadikan saya ini hidup dan mati dengan Al-Qur'an. Allahu Akbar. Doa penghafal Qur'an diaminkan. Tadi Ustaz Kabolisi ingin membebaskan lahan untuk menyelesaikan tempat beliau untuk mengajar. Dan Dr. Wanis langsung merespon. Beliau akan memberikan $5,000 insyaAllah untuk membebaskan bangunan itu. Takbir. Jazakumullah khair, Syekh Wanis. Jazakumullah khair. Baik ya, Ustaz Kabolisi. Saya perkenankan ke depan sini. Ini dari kita dari Libya, Dr. Wanis. Hadha huwa amil al-Araba. Alladhi indahu mi'atan talib insyaAllah. Wa indahu ayadan madlis ta'lim. Ini dari Libya. Beliau akan memberikan insyaAllah sebagai hadiah $5,000 untuk membebaskan lahan yang tadi maksudkan. Kalau mau mengucapkan terima kasih silakan. Baik, jazakumullah. Baik, Ustaz Zar dari Aceh, apa yang sangat dimohonkan? Kalau sekarang mau ada permintaan, mau minta apa? Kecuali saya. Bismillah. لو كان عندك الطلب الآن ماذا تريد؟ ورجل كفيف بسيط. Ya, saya minta mohon doanya saja. Semoga Allah jadikan saya ini hidup dan mati dengan Al-Quran. أنا لا أطلب أي شيء إلا أدعوني أنا أريد أن أموت مع القرآن الكريم. Kemudian bagaimana bisa? Kena apa namanya? Ini sudah. Sudah lanjut usianya. Bagaimana anak didik kita, santri kita, rasanya bisa di. Bapak sudah haji belum? Belum. Belum. Sudah umrah? Umrah sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sa'adatus safir huwa lam yahujj ba'd, lakin la yatlub ayya shay'in illa al-Qur'an al-Karim al-maut ma al-Qur'an. Kaifa ra'yukum? Hal yumkin ya'ti al-fursa lahu lil hajj? Apakah bisa beliau berhaji? Bismillah. Baik. Setelah nanti selesai kita akan obrolkan. Mudah-mudahan ada kemudahan untuk Bapak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Kalau tidak dikasih kasih tahu saya. Saya yang biayai Bapak untuk haji. Baik. Takbir. Baik, tapi jangan diterjemahkan. Terakhir karena ini kita harus berwudu dan setelah wudu itu yang paling penting karena kita akan belajar menghafal Quran dengan cepat. Hadza akhir kalimah, ba'da hadza insyaallah nastari qalilan istinadan lil maghrib bidzillah. Ya. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bisa hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Bahrudin. Usaha saya setiap hari adalah... Ana Bahrudin. Ya, wa'amali yaumiyan. Maksudnya? Ya, terangkan Pak, saya terjemahkan. Oh gitu, baik. Saya sehari-hari berprofesi sebagai terapis pijat.
Baik, wa ana mudallik. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman kita yang tunanetra baru berproses menghafal Al-Qur'an. Masyaallah. Beliau berproses, aktivitas ya, di berproses pijat tapi menghafal Quran. Huwa rajulun mudallik wa yahfadz Quran. Alhamdulillah seperti itu. Namun sampai sekarang karena kita memang berusianya sudah rata-rata di atas 30 tahun, jadi kita menghafalnya dari juz 30. Baik ya. Dan sampai sekarang kita pun belum punya tempat yang permanen, jadi tahan, Pak. Alhamdulillah. Jadi 30 tahun dari juz 30. Ya. 14 tahun dari juz 14. 15 tahun dari juz 15. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah walaupun kita belum punya tempat, tapi ada satu lembaga yang mendampingi kita untuk dipinjamkan tempatnya dan suka dibantu ala kadarnya. Jazakumullah khair. Insyaallah nanti kita lihat ada solusinya. Ya. Sementara ini karena waktu dekat ke maghrib, kita mau rehat sejenak, kita mendengar kalimat dari Dr. Tayyib atau Dr. Ahmad. Kalimat insyaallah. Rasa sabar insyaallah. Nanti yu'til kalimat lana insyaallah biiznillah. Fadal. Qabail al-maghrib. Bismi ahli Sudan. Bismi syu'abi Sudan al-maymun al-syakik. Izin sebentar, Pak. Kita berikan kesempatan dulu Dr. Ahmad, tafadhal. Lakum insyaallah 3 daqiqah kiriman, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Wallahi hadha yaumun mashhud, yani ini hari yang sangat membahagiakan. Baik. Ya yazul lisan an yasif. Lisan saya lemah untuk bisa menjelaskan segala hal ini. Hadzal waqi' yani allazi narahu ka'annahu hulum. Nahnu amam ha'ula'i laysu tullab fil haqiqah. Bi waznihim hum ulama. Mereka ini sebetulnya bukan siswa tapi setaraf dengan para ulama insyaallah. Wa qad sa'idtu bi murafaqat al ibn Fajar, qabla sanatain fil hajj. Saya bertemu dengan Fajar 2 tahun sebelumnya saat haji. Nah, wa kuntu yani andahish wa ta'ajjab li siratihi. Saya sangat kagum dengan perjalanan hidup beliau. Kaifa yastati' an yahfaz al-Qur'an? Bagaimana ia bisa menghafal Quran? Nah. Wa hadza bila syak yani juhd al-ab. Jazakallahu khairan. Tanpa diragukan lagi adalah perjuangan dari ayahanda. Anta sabab fi هذه النعمه التي انعم الله بها عليك ايها الفجر انت adalah sebab utama fajar bisa menjadi seperti sekarang. واليوم انا اسعد ايضا بمشاهده هؤلاء العلماء الصغار الذين يحفظون saya pun merasakan perjuangan para ulama cilik yang berusaha mendekat pada Al-Qur'an. بل يعني يحفظون رياضيات القران اذا جاز التعبير. Bahkan mereka bisa praktikkan matematika Quran. بارك الله فيك استاذ احمد. الله خير. لا نريد ان نقول عنك شيئا حتى لا نقسم ظهرك وانت ما عندي شيء ولا تقول لي شيء ولا عندك اشياء كثيره نحن نعرفها ان شاء الله وهم يعرفونها والله رب العالمين يعرفها الله خير بارك الله فيكم الله يبارك في التخبير انتم دكتور احمد طيب جزاكم الله خيرا كثيرا الله خير ان شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم سيدي طيب beliau tadi memberikan 5000 ringgit waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكاديمية الإمام مالك في إسطنبول سوف تقدم هدية لكم. Ya, tadi saya sampaikan pada anda, beliau tegaskan sekali lagi, Akademia Imam Malik, kampus yang mencetak ulama akan memberikan hadiah buat anda semua. هي تقبل الطلبة حملة الشهادة الثانوية. Ya, akan menerima siswa yang punya ijazah minimal SMA. الترتيب الأول والثاني من الأولاد الذكور الترتيب الأول والثاني من البنات الإناث peringkat 1 dan 2 untuk laki-laki peringkat 1 dan 2 untuk perempuan في هذه السنة سوف يدرسون على حسابنا baik 4 سنوات إلى أن يتخرجوا يحملوا الليسانس kami berikan 4 siswa jadi tadi kalau dari saya 20 ini tambahan 4 jadi 24 yang 4 ini langsung ditanggung oleh beliau selama 4 tahun dari tiketnya, dari tinggalnya, dari macam-macamnya. Ini hadiah dari kami, saya enggak bisa kasih apa-apa untuk ahli Quran kecuali beasiswa ini saja. Takbir. Alhamdulillah. Tolong daftarkan ke panitia Akhyar TV yang sudah punya syarat-syarat tadi, sampaikan ke Kuatnum Akhyar Institute, kami nanti akan seleksi untuk bisa meneruskan tadi. Insyaallah, teman-teman sekalian.
وسعادة السفارة ممكن والوفود يقوموا معنا إن شاء الله في الأمام لأننا سنستأذن قبل المغرب إن شاء الله نصل مغربا. نعم. طيب. وصاحب أتشي. نعم. والاثنين هذا أنت ما قابلت إلى الآن. نعم. هذا. أنت هذا. نعم نعم. Pak, maju Pak sini Pak. Saya ingin mengkhususkan yang dari Aceh, juga dari Ambon tadi, dan dari Bekasi, dan ini yang kemudian belum bicara sama sekali, saya tidak melihatnya, lah RJ dan Filwara. Nam sini. Oh, ada sesuatu yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya hari ini sangat berbahagia, dan terima kasih kepada semuanya, terutama Ustadz Anuri, yang beliau memotivasi saya untuk pada syukurullah subhanahu wa taala menulis buku tahsin tilawah dan alhamdulillah saya Allah. Berhasil sa'adatus safir membrailkan buku tersebut safaqat yahfazul qur'an wa innama yu'allif kitaban lihifzil qur'an li kitab sempat membrailkan buku zikir pagi petang dan beliau menulis buku cara menghafal Quran zikir pagi petang untuk brail lil akifa. Alhamdulillah, mungkin Bapak Bahrudin mungkin kalau sudah mungkin belum baca buku saya bisa berhubungan dengan saya. Dan alhamdulillah mungkin ana unadi kullal akifa alladhina yuriduna an yataqarrabu ila alquran tafadhal ittassil bi ana fa ana usaidukum. Mungkin kalau ini apa 30 hari menghafal, kalau misalnya bukunya tidak terlalu tebal, maka insyaallah akan saya akan berusaha untuk membrailkannya. Fa huwa aidan sawfa yutarjim kitabi ya insyaallah ila lughat brailiyah ya lil akifa likay yatasahhal yani almuslimun alindonesiyun liyahfadhu alquran alkarim. Beliau juga akan menerjemahkan buku saya kalau tidak terlalu tebal kata beliau ya ke dalam bahasa braille supaya yang tidak melihat pun bisa menghafal Al-Qur'an. Takbir. Dan saya mohon doanya, saya belum hafal Quran ya selagi proses, mudah-mudahan saya juga menjadi bagian yang hafid Quran mudah-mudahan gitu. Fa ad'u minkum du'a jami'an ana la atlub minkum ayya shay'in illa an ud'ani likai akun hamil al-kitab al-Quran al-Karim. Hamil al-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak minta apa-apa dari anda, tapi tolong doakan saya supaya bisa jadi ahlul Quran. Jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah. Dan kalau teman-teman mungkin diinformasikan, teman-teman di Bekasi yang mau belajar, bisa ke tempat saya gratis. Bapak? Ini itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mulia dengan Al-Quran dan masuk surga dengan Al-Quran. Yang terakhir ini, lama Pak? طيب سؤال السفير عندكم بسم الله الرحمن الرحيم اولا baik anda tolong tenang semuanya ini cukup penting pertama نختم هذا اللقاء نقول هناك مشاهير في الدنيا مجاهيل في السماء وهناك مشاهير في السماء مجهولين في الدنيا saya ingin katakan ada orang yang terkenal di dunia tapi tidak dikenal di langit tapi anda mesti tahu ada orang yang populer di langit walaupun banyak tidak dikenal di dunia فهؤلاء من مشاهير السماء وكما راينا اخينا المترجم الذي سيترجم او يؤلف كتب للقران ويؤلف كتابك هذا لو تجده في الشارع تقول هذا مسكين لكنه عند الله رجل عظيم saya ingin katakan inilah artis-artis akhirat populer-populer di langit semuanya ini termasuk juga beliau tadi yang disebutkan menerjemahkan buku ke dalam braille kalau anda lihat mungkin seperti orang biasa tapi anda perlu tahu beliau adalah orang yang dipopulerkan di langit insyaallah فلن أطيل على الإخوان فكل من صاحب العربة ومن أتى من أتشيه طيب. وأخينا المؤلف ومن بجانبه الكبار الأربعة الأعلام مشاهير السماء لكل واحد منهم $5,000 وحج مع مرافق مجانا saya berikan hadiah sore ini pada yang datang tadi yang dari Aceh sahibul Arabah Ustaz Kabolisi yang juga penerjemah yang tadi belum bisa mohon maaf untuk mengalihkan buku tadi kami tadi beserta pendampingnya setiap orang saya berikan hadiah $5,000 dan haji beserta pendampingnya antum haji insyaallah ya Syekh insyaallah semuanya akan haji dan dapat bekal $5,000 masing-masing amin sa'adatus safir al-mamlaka al-arabiyyah as-saudiyah wa aidan fajr sabaqa lahu al-hajj wa lillahi al-hamd ولكن هؤلاء الأربعة مع مرافق حجا مجانا معهم أيضا بالإضافة إلى $2,000 لكل واحد من الخمسة هؤلاء. Untuk anak-anak yang mulia ini, karena Fajar sudah berhaji, tapi empat ini belum, Buya, mereka akan berhaji dengan Buya pendamping.
5 orang plus setiap anak $2,000. Insyaallah. Adik-adik dapat $2,000, insyaallah mau haji ya. Dolar wala real. Ya, $2,000. Semuanya akan haji, Kamil akan haji tahun ini, Ahmad haji, Ibrahim haji, Auf haji, dan masing-masing dapat $2,000 dari duta besar Saudi Arabia. Takbir. Wa yurafiquhum min raghib dhalik al-Sheikh Adi Hidayat ma' murafiqatuhu zawjatuhu wa ithnin min muassasatuhu aydan li yusbih al-'adad li Adi Hidayat 4 huwa zawjatuhu wa shakhsan بالاضافه الى هذه المجموعه الجنيره جزاكم الله خير tambahan jadi ini cuma tambahan beliau berikan pada seorang hamba Allah yang fakir namanya Adi Hidayat beserta istrinya dan dua kru ahyar saya langsung sampaikan Pak Roy Pak Heru kita haji tahun ini insyaallah jazakum Allah khair siapa terima kasih barakallahu fiik Baik. Ayo, bismillah. Nashkur li Sayyid Safir Mamlakah Arabia Saudiyah wa kadhalika li Khadim al-Haramain al-Sharifain al-Malik Salman wa jazakumullah khair insyaallah. Untuk seluruhnya terima kasih banyak. Tapi kita belum selesai karena ba'da maghrib saya berharap bukan ini yang dapat haji dan ribuan dolar tapi antum pun akan berhaji dan ribuan dolar untuk terima insyaallah. Kalau bukan dari beliau, dari Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Karena beliau sudah berikan, jadi perkataan saya tadi saya tarik lagi ya. Yang menghajikan yang tadi. Baik. Bismillah. Nastariah kaliran. Baik, kita ambil sebentar gambar. Setelah itu kita jeda untuk menunaikan salat maghrib insyaAllah. Lalu fitah atau sen. Allah ibarak fiik. Baik. Kita teman-teman tahan ya untuk menunaikan salat maghrib nusalli al-maghrib insyaallah fa nahnu nasta'in kulluhum yatim kulluhum yatim kulluhum yatim bu yang muttaqin mana bu yang muttaqin aina rabbihum adahwa assalamu alaikum yatim al-abawain wa ini semua yatim anak baru semuanya yatim tapi yang dua ini duafa ah ini hanya duafa yatim yatim kulluhum yatimain kulluhum yatimain wa hadha duafa من الضعفاء ابوهما موجود ابوه موجود امه موجود لكنهما يعني من الضعفاء لكنهما من اليتيمين لا ابوه ميت متوفي وامه توفي توفي ام ابوه فقط ابوه فقد ابوه كويس panitia tolong diajak dulu utusan untuk ke bawah dulu ya kita persiap-siap untuk menunaikan salat maghrib خير ان شاء الله في التحدي ان شاء الله tahan ya tahan jamaah di sini aja untuk salat maghrib ya karena saya akan kembali lagi
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'af. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyaakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, ahli Quran, keluarga Al-Quran, insyaAllah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam ini. Tidak sedikit orang mendapatkan berita, informasi tentang acara kita, tapi saya berikan kabar gembira. Hanya anda yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diringankan langkahnya. Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengabulkannya, semoga siapapun yang hadir di masjid ini Allah jadikan sebagai ahli Quran insyaAllah. Teman-teman, doa tidak cukup dengan amin, tapi harus diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Karena itu kita akan coba berikhtiar mulai hari ini, saat ini kita sama-sama akan berikrar, bahkan insyaAllah yang ditayangkan ke seluruh dunia, kita akan selalu berusaha menjadi Al-Quran, ahli Al-Quran. Saya akan bagi paparan singkat 30 menit ke depan sebelum Isya pada dua bagian. Satu, saya akan coba sampaikan, uraikan tentang bagaimana prinsip utama dalam menghafal Quran. Setelah itu, saya akan umumkan dan kita berikrar untuk menjadi ahli Quran. Yang pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, tapi ini hanya menjadi halaman pembuka dari pelajaran-pelajaran kita yang akan disambungkan nanti melalui Akhyar TV yang dirilai ke setiap tempat bahkan negara. Samping kanan kami ada Mas Mumu dari New Zealand. Boleh berdiri Mas Mumu. Ini sengaja datang dari Auckland, dari New Zealand, untuk hadir pada saat ini dan memberi kabar gembira pada anda sekalian bahwa di New Zealand insyaAllah akan dibangun satu masjid Islamic Center dari dan dihasilkan oleh orang Indonesia insyaAllah. Dan insyaAllah Mas Mumu bisa berdiri. InsyaAllah dan kita akan terlibat dalam pembangunan masjid ini. Dan insyaAllah setelah jadi kami telah berdiskusi. Akan juga membuka peluang untuk beasiswa sekolah di sana. Bagi penghafal Quran yang telah akan kita bimbing dulu. Sehingga bisa berdakwah juga di New Zealand. Sekaligus pengaktif masjid Hoffman di Auckland. Anda yang ingin terlibat nanti bisa menghubungi Mas Mumu. Atau bisa melihat nanti running text di Akhyar TV insyaAllah. Fokus karena kita punya waktu hanya 30 menit dan di sini tidak ada papan tulis karena sulit kemudian untuk dituliskan. Jadi saya akan merangkum secara singkat untuk kita semuanya. Jelas sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bagian yang pertama. Teman-teman sekalian, tidak ada metode khusus untuk menghafal Quran. Ingat baik-baik. Tidak ada metode khusus untuk menghafal Quran. Setiap metode yang ditemukan oleh para ahli Quran sehingga jadi penghafal Quran dan dibagi, di-share ke kita semua, metode itu berdasarkan pengalaman para penghafal dari prinsip-prinsip yang dijelaskan di ayat. Jadi di Quran itu nanti ada prinsip-prinsip, kaidah-kaidah pokok yang menerangkan bagaimana Quran mesti dihafal. Dan semua penghafal Quran akan mengalami fase ini. Itulah yang nanti akan saya keluarkan. Dan kita akan berikan bonus langsung dari Al-Quran. Bagaimana itu bisa dipercepat kemudian kita hadirkan. Dari sini nanti akan ada para penghafal Quran membuat metode-metode. Ada membuat metode hafal Quran semanis kecap. Sudah kecapnya ada tapi gak hafal-hafal misal. Bukan salah kecapnya, pengalaman anda beda dengan orang yang telah menghafalkan tadi. Ada menghafal Quran semudah tersenyum. Sudah senyum-senyum gak hafal-hafal misal. Bukan salah metodenya, tapi pengalaman anda beda dengan apa yang dialami oleh pembuat bukunya. Nah sekarang kita akan keluarkan kata Al-Quran seperti apa saya mesti dihafal. Baik, kalau anda mau tulis, anda boleh tuliskan. Di buku insya Allah sudah saya tuliskan. Tapi tadi coba kami cek saat akan dibagikan, ternyata umumnya kita belum siap jadi ahli Al-Quran. Karena itu saya minta tahan dulu pembagian buku. Nama-namanya sudah tercatat.
Dari nama itu nanti akan dikumpulkan panitia, akan dicatat, dan nanti kalau Anda datang berombongan akan dititipkan dalam rombongannya. Insya Allah mendapatkan itu. Saya dengar ada yang dari Lampung sekian bis, dari Bandung sekian bis, ada yang terbang. Anda catatkan nomornya, kami sampaikan insya Allah lewat utusannya. Selebihnya nanti insya Allah kita akan cetak lagi, apa yang saya punya saya titipkan nanti untuk dicetak, dan kita akan coba sebarkan. Jadi jangan khawatir tidak mendapatkan, insya Allah kita berusaha untuk memberikan. Yang penting Anda simpan namanya di panitia, ya, tinggal di mana, sebutkan namanya, alamatnya, cukup nomor handphone, nomor sepatu simpan, ya. Nomor handphonenya sampaikan, nanti ada komunikasi kita kirimkan, kalau perlu Anda ada taklim Anda datang. Paham ya? Jelas insya Allah? Baik, sepakat sampai sini? Kalau tidak sepakat, saya selesaikan acaranya, saya pamit pada Anda sekalian. Sepakat insya Allah? Takbir. Baik, kecuali nanti yang dipilih oleh kami, itu nanti insya Allah mendapatkan hal-hal yang nanti kami titipkan. Satu, kalau Anda mau catat silahkan. Quran, surah Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Quran surah Al-Bayyinah, surah 98, ayat yang kelima. Hadisnya, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Kitabul Iman, nomor hadis yang pertama. Paling kanan sebelah atas di kitabnya. Dua, Quran surah 54, Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Empat tempat, satu ayat 17, dua ayat 22, tiga ayat 32, empat ayat 40. Empat kali disebutkan di empat ayat, tapi kalimatnya sama. Sama, sebagai penegasan nantinya. Nanti saya terangkan. Baik. Tiga. Quran surah 35, Fatir. Ayat 29 sampai dengan 33. Ayat 29 paling kanan sebelah bawah sampai ayat 33 paling kiri sebelah atas. Ditafsirkan nanti di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910, 2915 dan 2920. Terakhir, Quran surah ke-13 Ra'd, ayat 23 sampai dengan ayat 24. Ayat 23 sampai 24. Fokus betul karena kita hanya punya 20 menit lagi menuju Isya. Ingat baik-baik ya. Apa yang akan saya terangkan nanti akan diteruskan dalam taklim rutin. Anda terhubung ke Akhyar TV, nanti akan dibimbing dari situ. Termasuk buku yang kita sebarkan nanti. Kaidah pertama. Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima. Anda sudah hafal ayatnya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menunaikan ibadah. Lamnya ghayah, tujuan. Jadi kalau ada lam di Quran, nanti ada lam mulkiyah, kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Quran surah kedua ayat 284. Ada lam lil ghayah, tujuan dari sesuatu. Contohnya yang ini. Wa ma umiru illa li liya'budu. Anda tidak diperintahkan kecuali untuk menjadikan ibadah. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Menghafal Quran itu bagian dari ibadah. Saya ulang. Menghafal Quran itu bagian dari ibadah. Bahkan jangankan dihafal, ayatnya pun yang membedakan Quran dengan bacaan biasa itu nilai ibadahnya. Jadi kalau Anda baca Quran, beda dengan baca buku-buku lain, tulisan lain, itu sekali Anda lihat, Anda bacakan, maka setiap hurufnya bernilai ibadah. Dahsyatnya Quran bukan kalimatnya, hurufnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, tadi Anda tuliskan nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dibalas dengan 10 nilai pahala kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf.
Tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin ashru hasanat. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang beribadah. Dan setiap hurufnya dihitung 10 pahala kebaikan. Itu baru baca. Tapi penghafal Quran 4 kali dimuliakan oleh Allah. Penghafal Quran diisyaratkan oleh Quran akan mendapat pahala ibadah lebih banyak dari pembaca. Sebab kalau pembaca Quran, biasanya dia hanya sekali baca. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, pembaca. Tapi penghafal, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa huruf, berapa kali kita ulang-ulang? Karena itu beruntunglah jika Anda diundang oleh Allah, diringankan langkahnya ke sini. Anda yang dipilih, bukan orang lain. Karena boleh jadi amalan kita hari ini itu yang mengantarkan kita ke surga insyaAllah. Teman-teman, tidak ada penghafal Quran baca Quran cuma satu huruf. Mustahil. Nun. Sudah dulu. Mustahil. Banyak dihafalkan. Hanya kaidahnya, kalau Anda ingin menghafalkannya, maka tidak cukup berhenti di ayat tadi. Wa ma umiru illa liya'budullah. Anda mesti lanjutkan kalimatnya, mukhlishina lahuddin. Kaidah pertama, Anda mesti ikhlas. Saya ulang ya, ini yang paling dasar, hati-hati. Kalau Anda ingin cepat menghafalkan Quran, Quran cepat ingin ditanamkan oleh Allah di dalam diri kita, maka kaidah pertama, Anda mesti ikhlas dalam memulainya. Dan kaidah ikhlas artinya Anda menepikan semua motif kecuali lillah saja. Termasuk mohon, catat kalimat ini. Jangan sekali-kali Anda menghafal Quran untuk mendapatkan predikat hafidh atau hafidhah. Karena ketika niat Anda hanya untuk mendapatkan gelar, maka ada kotoran masuk dalam niat keikhlasan Anda. Sudah lillah, mau Allah jadikan hafidh, mau tidak terserah Allah. Yang penting ketika saya hafal, Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan hafalan saya. Jelas? Saya katakan pada Anda, hei ikhwan yang laki-laki, kalau Anda ingin niatnya hafal Quran jadi hafidh, Anda enggak usah menghafal. Hari ini ganti nama Anda jadi hafidh. Kalau perlu hafidh Indonesia. Ya akhwat, kalau niat enti mau menghafal Quran untuk jadi hafidhah, ganti nama jadi hafidhah. Dari Aisyah jadi hafidhah. Selesai. Siap ikhlas insyaAllah? Siap ikhlas? Baik. Teman-teman sekalian, pertama, menghafal Quran niatkan lillah. Ingat, itu kunci pertamanya. Jangan ada kesan, ada keinginan jadi apapun kecuali yang Allah ridai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana syarat menghadirkan keikhlasan? Baik. Bagaimana syarat menghadirkan keikhlasan? Saya pindah pada ayat yang selanjutnya. Ini ayat belum saya sebutkan, karena sebetulnya mau saya akhirkan, tapi saya hadirkan nyambung dengan yang telah saya sampaikan. Tulis Quran surah kedua Al-Baqarah. Saya mohon izin duduk ya. Di akhir ayat 282. Quran surah kedua Al-Baqarah, akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Ini rahasia kedua, hati-hati ya. Ini rahasia kedua. Dan nanti ada di antara murid kita yang target 30 hari, dia memaksimalkan yang kedua ini, dia hafal dalam 27 hari. Perhatikan baik-baik. Rahasianya kata Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka dengan takwa yang kita tingkatkan, Allah langsung akan mengajari kita pengetahuan yang kita harapkan. Dia ada rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin dipercepat oleh Allah pengetahuannya, pendalamannya, kekuatan hafalannya, maka kunci terbesar bukan mengandalkan kekuatan hafalan kita, tapi kata Allah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sini, yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya segalanya siapa? Allah. Anda dekat dengan direktur, maka dipermudah pekerjaan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Maka cara Anda mendekati Allah, ini kata Allah sendiri, tingkatkan takwa. Dan takwa singkatnya dibagi dua bagian. Bagian pertama, tingkatkan amal soleh. Mulai sekarang kalau Anda ingin hafal Quran, tingkatkan amalan Anda dari yang biasanya. Contoh, sholat yang standar, sholat 5 waktu, fardu. Quran surah ke-17 ayat 78, paling kiri sebelah atas.
أقمي الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Itu standar. Anda ingin jadi penghafal Quran yang cepat, naikkan kuantitas salat Anda. Jangan cuma yang fardu. Fardu itu standar. Jangankan penghafal Quran, yang tidak hafal Quran pun 5 waktu juga. Yang tidak hafal Quran 5 waktu. Anda ingin hafal Quran, pengen 5 waktu juga. Sama. Gak ada bedanya. Kalau Anda ingin diperkuat oleh Allah, naikkan statusnya. Misal, malam ini, ingat baik-baik, jangan pernah tinggalkan tahajud. Bangun. Bangun malam. Karena sifat ahli Quran yang pertama kali, disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, sifat pertama kali, dia mencintai tahajud. Dan ayat tahajud, saya berikan rahasia, ayat tahajud, ayat salatul lail, qiyamul lail, itu disandingkan dengan sifat penghafal Quran. Quran surah ke-73 Al-Muzammil ayat ke-20. Ketika Allah meminta kita menunaikan tahajud disandingkan dengan kalimat faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara. Ayo baca yang telah kamu hafalkan dari Quran yang ringan-ringan. Anda sudah menghafalkan apa? Praktikkan dalam tahajud. Nanti di tayangan Akhyar TV saya jelaskan bagaimana simulasi murajaahnya. Dilihat ayat tahajud disandingkan dengan ayat menghafal. Faqra'u ma tayassara. Kalimat tayassar asalnya dari kata yusrun. Kata kerjanya yassara. Nah, di ayat yang tadi Anda tuliskan di awal, 4 kali disebutkan di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Quran untuk dihafalkan, diingat. Yassarna. Kalau Anda ingin praktekkan kata yassarna, dirubah kemudian jadi tayassara. Jadi di Quran surah 54 disebutkan, saya mudahkan Quran dihafalkan. Kalimatnya yassara. Kalau Anda praktekkan berubah dari yassara jadi tayassara. Di ayat tahajud diungkapkan oleh Quran. Lihat, faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi kalau Anda sudah mulai menghafal, Anda jangan tinggalkan tahajud. Dan itu yang membedakan penghafal Quran dengan yang bukan penghafal Quran. Jelas? Siapa orang yang paling kuat tahajudnya di muka bumi? Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2010. Paling kanan sebelah bawah. Ditanya Sayyidah Aisyah secara singkat. Kata beliau, La tas'al an husnihinna wa tolihinna. Jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya. Rakaat pertama, pengalaman Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhuma, 1 rakaat bisa 5 juz, 4 halaman. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Tapi tahukah Anda, karena ketaatan beliau ini, rajinnya tahajud, dekatnya dengan Allah, ketika ayat pertama turun, Iqra, selanjutnya turun, beliau berusaha menghafalkan dengan kemampuannya. Mempercepat lisannya. Tapi Allah berkehendak lain. Hei ahli tahajud. Hei orang paling takwa. Hei Rasul yang mulia. Karena takwamu tinggi. Kamu rajin salat. Kamu rajin menghadap. Perhatikan. Saya berkehendak lain. Turun Quran surah 75 ayat 16 sampai ayat 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu cepat-cepat menggerakkan lisanmu supaya cepat menghafal Quran. Biasanya penghafal pemula cepat melafadzkan lisannya. Lif lam mim. Lihat kali kita mulai raibah fi udalil muttaqin alladzina yu'minu. Enggak usah cepat-cepat. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Karena engkau rajin meningkatkan takwa, rajin mendekat pada Allah, tidak meninggalkan ibadah tambahan, kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Bagaimana cara menanamkan Allah? Lihat, wa Qur'ana. Setiap Anda baca, itu bacaan ditanamkan dalam jiwa kita. Akan mudah terasa dalam jiwa kita. Setelah itu kita bacakan, tiba-tiba, Masya Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau apa yang kalian bacakan sudah kami lekatkan dalam jiwa, ikuti bacaan itu. Kami mudahkan untuk menghafalkannya. Makanya nanti saat saya teruskan dalam taklim langsung rincian detailnya, kita nanti akan mulai menghafal Quran setelah menunaikan salat tahajud. Silakan Anda kalau tidak percaya, Anda yang biasa menghafal setelah tahajud, sebelum salat subuh, atau ambil setelah subuh sebentar, coba Anda menghafal Quran dengan mempraktikkan yang tadi. Akan terjadi perbedaan pada diri Anda. Yang tadinya lambat, tiba-tiba ada cepat tertanam pada jiwa. Satu, ditingkatkan ibadah, terutama salat. Tambah, malamnya tingkatkan tahajud, siangnya rawatib jangan ditinggalkan, salat duhanya amalkan. Begitu Anda jaga yang ini, demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan pada diri Anda. Dua, makna takwa yang kedua, saya agak cepat. Jaga diri dari maksiat. Mulai hari ini, kalau Anda ingin jadi penghafal Quran, Anda tinggalkan maksiat seluruh tubuh. Demi Allah saya katakan, seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena penghafal Quran, ini ada kekeliruan dalam istilah. Orang sekarang menyebut dengan hafidh. Padahal dulu hafidh itu penghafal hadis 100.000 hadis dengan sanad dan matannya. Penghafal Quran disebutnya hamilu kitabillah. Jamaknya hamalatul Quran.
Imam An-Nawawi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Salihin 1896 hadis, beliau menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Hamil artinya mengandung. Ibu yang sedang hamil akan menjaga kandungan dari yang merusak kandungannya. Silakan dicek. Bukankah para ibu akan menjaga makanan supaya makanan tidak merusak kandungan? Bukankah para ibu akan menjaga perilaku supaya dengan perilakunya tenang kandungan? Yang mengandung makhluk saja, mengandung manusia saja, menjaga kandungan supaya sehat, maka Anda akan mengandung kalamullah subhanahu wa ta'ala. Anda akan mengandung firman Allah. Maka ketika Anda mengandung firman Allah, haram alaik. Haram bagi Anda menghadirkan yang tidak baik dalam kandungan Anda. Makanya tolong jaga. Mulai nanti setelah hafal Quran, Anda mulai menghafal, jaga maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pikiran tidak boleh berprasangka buruk. Ingat, tidak boleh berprasangka buruk. Quran surah 49, ayat 11 sampai dengan 12. Inna ba'la dhanni itham. Tinggalkan yang su'udhan. Mata jaga, lihat yang baik-baik saja. Yang buruk tinggalkan. Quran surah 24, ayat 30 sampai 31. Lisan jaga, jangan suka mencela. Jangan suka gosip. Ingat, jangan menggibah. Jangan saling menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Jaga. Ingat baik-baik, awas. Kemudian tangan, jaga. Menulis yang tidak baik. Bicara sih enggak, cuman nulis iya. Sekarang kan yang nulis di status bukan lisannya, tapi tangannya. Celak si fulan, bikin hoax ini, itu, dan sebagainya. Tidak ada hoax yang membangun, semua merusak. Jadi, lihat baik-baik, ahli Quran tinggalkan yang tidak ada faedahnya, sampai ujung kaki. Siap insya Allah? Saya ulang, siap insya Allah? Baik. Dan lebih daripada itu semua, perhatikan, tadi baca Quran ibadah bukan? Ibadah bukan? Yang terakhir, ini rahasia terbesar. Yang disandingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bukan hanya mempercepat, tapi memperkilat hafalan Quran kita. Rahasianya, di Quran surah 17, ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Rabbmu telah memutuskan supaya kalian jangan sampai ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah. Ibadah, Quran itu ibadah. Allah bilang, ibadah hanya untuk Allah. Tapi yang hebat, setelah menyebutkan ibadah, diminta kita berbakti pada orang tua. وَبِلْوَالِدَيْنِ أَحْسَانَ. Saya wasiatkan pada Anda, kalau Anda ingin dipercepat hafalan Qur'annya, mulai halam ini, mintakan kepada ibu dan ayah Anda, untuk bisa memberikan ridha-Nya, supaya memohonkan pada Allah, Anda dipercepat hafalan Qur'annya. Satu kali. Saya tahu ibu saya hadir di sini, tapi maafkan saya kalau bercerita. Saya ditinggalkan ayah saya, kurang lebih usia 13 tahun. Ayah yang mendidik, memberikan segalanya, membawa ta'lim di musola kecil, sekarang menjadi masjid, dan setiap beliau mengajar, saya tertidur, dan sekarang terbalik, saya mengajar, beliau tertidur. Satu kali meninggalkan kami, ingin mengantar di pesantren, tapi tidak punya kemampuan, karena sudah komplikasi, dan beliau hanya memohon maaf, minta maaf, karena belum bisa mengantarkan untuk belajar di pesantren. Singkatnya saya berangkat ke pesantren, tiba-tiba setelah sepekan, dua pekan ada panggilan supaya segera pulang. Saya sampai di Bandung, saya tanyakan pada kakak saya, bagaimana keadaan ayah? Kakak saya diam. Paman saya katakan barangkali sudah tidak bisa melihat lagi, karena sudah akan dikuburkan. Saya pulang ke rumah, dan saya tidak mendapati beliau, karena sudah dikuburkan. Saya temani ibu saya peluk di ruang tengah rumah, saya temani dalam tidur dan saya lihat dalam mimpi beliau hanya memberikan isyarat melambaikan tangan. Tapi besoknya, ini yang ingin saya bagi. Dan saya jarang membagi kisah ini. Tapi demi pertemuan kita, saya coba untuk berbagi. Semoga Allah ridhai ini. Saya melihat semua peninggalan ayah saya. Yang dibagikan pada kawan-kawannya, macam-macamnya dan sebagainya. Tapi ada satu yang saya langsung lihat. Kemudian saya ambil dan dekap erat. Mushaf. Saya bawa mushaf peninggalannya. Saya masuk ke ruangan tengah. Mushafnya warna biru, tulisannya Umar Bakri. Saya buka saat itu. Saya katakan, ya Rab. Saya sudah tidak punya kemampuan untuk memberikan bakti terbaik untuk ayah saya. Dan saya berwasiat kepada Anda yang masih memiliki orang tua. Mohon jangan sia-siakan. Karena kalau sudah satu atau keduanya tidak ada bersama Anda. Anda tidak akan punya kesempatan lagi untuk melihat cerianya Anda bisa berbakti kepadanya. Maka teman-teman, saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya tidak ingin minta apapun. Kecuali mohon, jadikan saya bisa menghafal Quran yang dengan hafalan saya setiap hurufnya mengalir untuk ayah saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya bacakan saat itu, lisan saya tidak bisa berhenti. Membaca kemudian Al-Baqarah,
sampai dengan 40 ayat, sampai sekian ayat, sampai dengan nomornya, posisinya, terjemahnya, dan macam-macamnya. Sejak itulah Quran datang dan kami sulit dipisahkan sampai dengan hari ini. Apa yang lebih penting kita lakukan, Allah sendiri mengatakan, kalau orang tua Anda ridha dengan apa yang Anda kerjakan, bukan insya Allah, bukan hanya sekedar dimudahkan Anda, tapi ada sesuatu yang dahsyat akan hadir dalam kehidupan Anda. Karena itu, kalau Anda jadi anak, mintalah doa kepada keduanya. Kalau Anda jadi orang tua, maka doakan anak Anda tanpa harus mereka memintanya. Karena Maryam tidak pernah meminta ibunya mendoakannya. Karena Yusuf tidak pernah meminta Yakub mendoakannya. Karena Luqman mendoakan anaknya tanpa harus anaknya memintanya. Maka jadikan keluarga Anda ahli Quran, semarakkan hidup Quran dalam keluarga Anda, dan insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan hadir dalam kehidupan Anda. Teman-teman, saya cuma punya waktu 3 menit sebelum ke Isya. Menit yang selanjutnya, kalau Anda mau jadi penghafal Quran, 1. Ikhlas, 2. Dekati Allah dengan ibadah, 3. Jauhi maksiat, 4. Tingkatkan bakti pada orang tua, yang orang tua doakan anaknya. 5. Saya agak cepat ya. 5. Kalau Anda ingin jadi cepat penghafal Quran, kata Quran jangan ragu. Ingat, saya percepat ke intinya. Jangan ragu, Anda mesti yakin. Setiap Anda menghafal, tiba-tiba mendapati kesulitan, langsung setan datang mengatakan pada Anda, ini enggak bisa, ini susah. Anda langsung lawan. Insya Allah saya bisa, saya bisa, saya bisa. Quran mengatakan walaqad, jangan ragu. Lam dengan qad huruf taukid. Taukid itu fungsinya menafikan keraguan. Kata Quran jangan ragu. Alhamdulillah. Anda ragu, Quran enggak akan datang pada Anda. Ingat, kata Quran jangan ragu dan Anda ragu, maka Quran tidak akan datang pada Anda. 6. Yakinkan pada diri Anda bahwa Quran itu mudah. Kata Allah, walaqad yassarna. Saya sudah mudahkan Quran semudah-mudahnya. Allah katakan Quran mudah, Anda menganggap susah, maka Quran tidak akan datang pada diri Anda. Menghafal Quran susah atau mudah? Susah atau mudah? Katakan susah atau mudah? Baik, setiap Anda mendapati sulit, mudah, mudah, mudah. Pulang dari sini, hafal Quran susah mudah? Mudah. Lihat mushaf. Kok tebal amat ya? Mudah. Mudah. Karena itu mushafnya kami beri nama Taisir. Insyaallah nanti kita akan bagikan, kita cetak lagi 5.000 semampu kami mencetak. Lihat, namanya kami beri nama Taisir. Taisir itu mudah. Setiap Anda lihat mushaf itu, sekalipun lihat misalnya tebal menurut manusia biasa, katakan mudah, 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 mudah. Yakin mudah? Yakin mudah? Terakhir, Allah mudahkan Quran menggunakan kalimat alif lam lidzikri. Tapi ketika menantang Anda, meminta Anda menghafalkannya, dirubah alif lam menjadi mim, mudzakkir. Alif lam menunjuk pada proses, mim menunjuk pada orang. Kenapa menghafal Quran itu susah? Ternyata bukan menghafalnya, yang susah itu orangnya. Ketika Quran menantang kita, dirubah alif lam jadi mim, mim menunjuk pada orang. Jadi kalau ada orang menghafal Quran susah, bukan Qurannya yang susah, orangnya yang susah. Apa yang menyebabkan dia susah? Selain yang tadi, maka orang ini tidak punya prioritas dalam menghafal Quran. Karena itu Anda mesti punya waktu. Mulai hari ini, Anda berjanji di hadapan Allah, Anda mulai menghafal, maka mulai besok, Anda mesti investasikan waktu Anda untuk menghafal Quran. Saya sudah simulasikan, nanti ada target 2 tahun, ada target sampai 30 hari. Baik, Anda mau 2 tahun atau 30 hari? 2 tahun, 30 hari? Angkat tangan yang 30 hari. Takbir. Siap jadi penghafal Quran? Siap bersinergi? Siap bekerja sama? Takbir. Teman-teman, berdiri semua, berdiri. Berdiri. Takbir. 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 Ikuti kata-kata saya. Allahumma. Allahumma. Ishadu. 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 Nahnu ahlul Quran. Sanahya ma'al Quran. Wa namutu ma'al Quran. Ya Allah. Ya Rasulullah. Nahnu ahlul Quran. Nahnu ahlul Quran. Takbir. Duduk teman-teman. Mulai hari ini, insyaAllah, saya akan wakafkan diri saya untuk Al-Quran. Saya akan buka kelas. Silakan daftarkan semuanya lewat Akhir TV atau Quantum Akhir. Dari daerah Anda masing-masing saja, masukkan ke emailnya. Daftarkan, kita akan buka kelas kehidupan Quran. Kami berikan informasi pada dunia.
Ana akhbarukum jami'an la ahli dunya. Hei penduduk dunia, dari Istiqlal sekarang sudah berikrar akan menjadi ahli Quran. Teman-teman, nanti kita akan buka kelas sesuai dengan aktivitas antum. Kelasnya dibagi dua. Satu kelas hafalan, nanti akan tersambung live dan semua bisa mengakses gratis. Jika bukunya belum ada, setiap pelajaran nanti kami akan kopikan, dimasukkan ke tayangan. Anda enggak usah khawatir. Di setiap nanti akan dibuka bab, bukunya dikopi, di-scan, dimasukkan nanti, dan Anda bisa lihat di situ langsung pelajarannya. Jadi tidak usah berebut, tenang saja. Kedua, nanti akan dibuka kelas sesuai dengan aktivitas. Nanti ada kelas pebisnis, kelas diplomat kalau ingin ikut, kelas nanti ibu rumah tangga, kelas ayah dan sebagainya. Nanti silakan Anda bergabung sesuai dengan aktivitasnya. Tunjukkan dari mana Anda, kumpul dengan teman-temannya, nanti buka di tempat masing-masing, nanti kita akan masukkan tayangan khusus sesuai dengan kelas-kelasnya. Ada kelas dokter, juga silahkan nanti kita akan buka. Nanti kita turunkan ayat-ayat sesuai dengan bidang Anda, hadis sesuai dengan bidang Anda, dan insya Allah mulai hari ini akan ada pebisnis yang hafal Quran, akan ada dokter yang hafal Quran, akan ada akuntan yang hafal Quran, akan ada perawat yang hafal Quran, karena kita sudah berjanji pada Allah kita akan menjadi ahli Quran. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Siap tertib? Siap rapi? Takbir! Teman-teman sekalian, sudah masuk waktu Isya. Dengan itu ini akhir dari perjumpaan kita semua. Tapi ingat, ini hanya lembaran baru dalam kehidupan kita. InsyaAllah setelah ini kita akan follow up. Teman-teman sekali lagi tolong tuliskan nama-namanya ke panitia. Cukup tulis nama, kumpulkan. Karena khawatir kalau dibagikan justru kita kehilangan Quran yang telah kita janjikan tadi. Simpan, kami akan titipkan. Yang jauh-jauh terutama disampaikan segera. Yang belum dapat, kami akan coba kumpulkan seluruhnya. Nanti kita data, kita coba bagikan. Kalau kelas sudah dibuka, belum ada buku, maka buku itu akan saya perintahkan nanti untuk bisa di-scan, setiap bab nanti disambungkan, Anda bisa download gratis di situ. Sepakat? Sepakat insya Allah? Alhamdulillah. Takbir. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.